Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom om swastiastu, namo buddhaya. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Selamat datang para guru besar dan para dosen Fakultas Hukum IV, serta para peserta yang telah hadir dalam acara webinar PPN Serius Tribute to Profesor Muhtar Kusumaat Maja. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Naomi Catherine, mahasiswa Fakultas Hukum IV, dan pada kesempatan kali ini, akan memandu acara webinar PPM Series ke-9 sebagai Master of Ceremony. Webinar PPM Series yang ke-9 ini akan membahas mengenai konsep soal pemikiran Profesor Mohtar Kusuma Atmaja dalam perjanjian-perjanjian transnasional yang akan diisi oleh tiga narasumber yang luar biasa, yaitu Prof. Hala Adolf, SHLLM, PhD, Dr. Iurda Damoli Agusman, SHMA, dan Ibu Prita Amalia SHMH. Dengan moderator yang tidak kalah luar biasa, yaitu Bapak Mursa Maulana SHMH. Para hadirin sekalian, acara hari ini akan berlangsung dari pukul 13.30 hingga 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan susunan acara diawali dengan pemaparan materi oleh ketiga narasumber, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Sebelum kita memulai ke inti acara hari ini, mohon perhatiannya bagi para peserta untuk pertama, mengganti display name Zoom menggunakan format nama dan instansi di mana contoh bisa dilihat pada layar Anda. Kedua, peserta dimohon untuk selalu mematikan mikrofon selama sesi acara kecuali ada instruksi dari MC atau moderator. Terakhir, agar pemaparan materi dan sesi diskusi bisa berjalan secara dua arah, pasal peserta dimohon untuk selalu menyalakan kamera. Para hadirin sekalian, untuk membuka acara hari ini, mari kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pada operator, waktu dan tempat dipersilahkan. hadirin sekalian, mari kita tentukan kepala dan berdoa untuk menenang jasa-jasa dari guru kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Para hadirin sekalian, kita akan memasuki inti acara pada hari ini, yaitu sesi pemaparan materi oleh para narasumber yang akan dimimpin oleh moderator yang luar biasa, yaitu Bapak Mursal Maulana SHMH. Selamat siang, Pak Mursal. Selamat siang. Semoga sehat selalu dalam keadaan sehat ya, Pak. Baik, para hadirin dan Mursal, izinkan saya membacakan CV dari Mursal selaku moderator hari ini. Pemukusal sendiri uh, melaksanakan sarjana hukumnya di Universitas Syiah Kuala dan melanjutkan magister hukum di Universitas Pajajaran. Uh, Pak Mursal sendiri merupakan dosen tetap Departemen Hukum Bisnis Transnasional dan merupakan peneliti pada Pusat Studi Hukum Perdagangan Internasional dan Arbitrase. Pak Mursal sendiri mempunyai beberapa publikasi yang terdiri dari jurnal dan buku, yaitu buku berjudul Hukum Perdagangan Internasional uh, dan para peserta dapat melihatnya di layar yang tertera. Berikut perkenalan singkat dari pemirsa satu moderator kegiatan hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, saya serahkan acara kepada moderator, pemirsa, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih Naomi atas kan introduction-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Uh, mohon maaf Bapak dan Ibu peserta sekalian, uh, sepertinya ada sedikit kendala dari Pak Mursal sebentar. Dimohon untuk menunggu sebentar Bapak dan Ibu peserta. Terima kasih. Oke, okay. mohon maaf ada kendala teknis. Baik, saya lanjutkan. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian para peserta webinar uh, series Tribute Profesor Mukhtar Kusuma Maja. Terima kasih atas kesempatan pada hari ini yang diberikan kepada saya untuk memoderatori webinar pada hari ini. Topik ini merupakan topik yang sangat uh, penting dan juga sangat uh, kontemporer. Di abad ke-21 ini kita ketahui bahwa hubungan transaksi bisnis antar negara terus meningkat secara signifikan. Bahkan uh, salah satu uh, pakar hukum di bidang transaksi bisnis ini, Rumur Sarkar menyebutkan bahwa uh, Transnational Business Law is an Emerging legal, uh, legal Perspective on Transnational Business dalam bukunya menyebutkan bahwa hukum transaksi bisnis ini merupakan Hukum yang sangat unik. Unik kenapa? Karena ruang lingkup dari bidang ilmu hukum ini sangat dinamis. Bahkan tidak hanya membahas aspek-aspek hukum internasional publik, tetapi juga membahas aspek-aspek hukum uh, private international. Baik, uh, pada hari ini telah hadir di hadapan kita para narasumber yang sangat luar biasa. Pertama ada Pak Damos Damoli Agusman. Selamat siang, Pak Damos. Selamat siang, Pak Mursa. Baik, terima kasih, pada mos salam sehat selalu. Kemudian sudah hadir juga di hadapan kita Ibu Dr. Prita Amalia SHMH. Selamat siang Ibu Prita. Selamat siang Pak Mursal, terima kasih. Selamat siang pada mos Prof. Selamat Adolf, siang Ibu Prita. Baik, selanjutnya sudah hadir juga di hadapan kita Profesor Wala Adolf. Selamat siang Profesor Wala. Mungkin uh, Profesor Wala sedang menguji uh, disertasi. Baik, uh, langsung saja uh, kita lanjut ke acara inti pada hari ini, yaitu pemaparan materi dari para narasumber kita. Untuk sesi pertama, uh, kami persilahkan kepada Bapak Damos Damuli Agusman untuk menyampaikan materinya. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan CV ringkas beliau. Bapak Dr. Yur Damos Damuli Agusman, SHMH, beliau menempuh Sarjana Ilmu Hukum dari Universitas Pajajaran pada tahun 1987, Kemudian beliau memperoleh gelar Master of Arts on International Law and Politics dari University of Pulse, United Kingdom. Kemudian Adamos juga memperoleh uh, Dr. Jura dari Goethe University of Frankfurt. Adamos uh, pada saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Beliau juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional dan Kemlu dan berbagai jabatan lainnya di Kementerian Luar Negeri. Selain itu, Pademos juga merupakan dosen luar biasa di Departemen Hukum Bisnis Transnasional Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Sejauh ini, Pademos telah mempublikasikan berbagai uh, hasil publikasi beliau yang paling uh, kita ketahui adalah buku beliau tentang hukum perjanjian internasional. Buku ini sangat banyak digunakan oleh mahasiswa, bahkan dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ilmu hukum khususnya terkait dengan The Law of Treaties. Kemudian Pak Demos juga telah mempublikasikan Treaties Under International Law, Comparative Study, Penerbit Rosda pada tahun 2014. Baik, without further ado, kepada Pak Demos, waktu dan layar kami persilahkan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua kepada Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, yang pertama mungkin saya harus disclaimer bahwa saya diundang pada kesempatan ini dalam kapasitas sebagai dosen luar biasa fakultas hukum 4. jadi bukan dalam kapasitas sebagai direktur jenderal, supaya nanti saya bisa bicara agak gamblang dan agak apa namanya ya sok-sok akademik sedikit lah. Yang kedua menghargai sekali dengan acara ini. Karena kita memang tidak bisa melupakan sosok uh, Profesor Mokhtar eh uh, saya punya pengalaman yang menarik secara pribadi dengan beliau sebenarnya. Pada awalnya, pada waktu beliau jadi Menteri Luar Negeri, saya sebenarnya masih sempat mengikuti kuliah beliau uh, mengenai filsafat hukum uh, dalam kesibukannya sebagai Menteri Luar Negeri, kemudian. Mengajar filsafat hukum, ingat tuh di ruang K21 waktu itu, ruang gede seperti ruang gudang garam, dan kuliah beliau itu sangat menarik karena banyak gurunya, banyak leluconnya, sampai dia bisa menceritakan mengenai betapa dinamisnya masyarakat, gitu ya, dinamisnya masyarakat hukum itu, sampai soal-soal kebaya, soal-soal apa namanya apa namanya itu kalau di wanita di ininya eh, apa namanya di kepalanya itu apa namanya sanggul pak sanggul sanggul pun dia dia ceritain bahwa sanggul itu eh, bisa berubah dari satu periode ke periode lain gitu begitu dia bicara sanggul kemudian tiba-tiba dia nyelonong kok saya bisa bicara sanggul ya kita <laughs> jadi artinya sangat sangat humoris sekali eh, beliau ini tetapi perkenalan saya pribadi sebenarnya adalah pada saat beliau Menjadi anggota ILC, dan saya kebetulan bertugas di Den Haag, Belanda. Jadi, setiap transit dari Jenewa ke Jakarta atau Jakarta ke Jenewa, beliau selalu singgah itu di eh, Belanda overnight satu malam di Den Haag. Dan paginya, pasti ke toko buku. Nama toko bukunya itu adalah Yong Blut di, di Den Haag. Dan saya yang menemani, karena saya waktu itu diplomat junior, saya yang menemani beliau. Dan di situ saya mendapat kesan yang sangat apa namanya mendalam bagaimana beliau itu orangnya sangat apa namanya sangat fleksibel, humoris gitu ya. Nah ada dua pelajaran yang saya dapatkan selama saya melayani beliau berkali-kali ya transit di Belanda. Yang pertama adalah soal sio. Beliau yang kasih tahu kamu sionya apa gitu. Dia. Beliau yang kasih tahu gitu loh soal sio-sioan gitu ya. Nah, yang kedua adalah ajaran beliau yang sampai sekarang saya ikutin adalah minum air putih setiap pagi baru bangun tidur. Jadi dia katakan, minum air putih setiap bangun. Dan itu saya lakukan sampai sekarang. Dan Alhamdulillah ini ternyata obat. Obat buat kita sehingga kita tetap sehat dan kemudian ginjal kita juga baik. gitu ya. Ini ini apa namanya kesan pribadi yang saya dapatkan dari beliau. Jadi beliau sangat orangnya sangat sederhana, tidak tidak apa namanya tidak menampilkan diri sebagai orang yang uh, dalam figur sebagai seorang uh, menteri luar negeri. Nah baik uh, semua orang pasti tahu ya bahwa Profesor Mektar itu dikenal sebagai menteri luar negeri. Kadang-kadang ya. banyak yang lupa bahwa beliau juga pernah sebagai menteri hukum menteri kehakiman pada waktu itu hanya sebentar kemudian menteri luar negeri uh, dua periode. Ini Everybody knows uh, mengenai uh, trip apa, kiprah ini. Yang kedua adalah, semua juga tahu bahwa beliau adalah guru besar hukum internasional. Beliau adalah, katakanlah, the father of international law of Indonesia, dan uh, bukunya sangat terkenal. Ya. Bukunya sangat uh, banyak dipakai. Yang pertama dicetak itu tahun 1976, kemudian dicetak baru lagi bersama dengan Profesor Eti Agus. ya sebagai revisi untuk menambahkan beberapa chapter. Dan yang paling terkenal beliau di di dunia internasional itu adalah sebagai konseptor wawasan Nusantara. Nah ini dia mendapatkan stage atau panggung yang luar biasa dia pada wilayah ini. Karena Profesor Mokhtar lah yang dijuluki sebagai apa namanya pakar hukum internasional yang bisa membawa Indonesia, ya making international law instead of breaking it, gitu ya. karena pada saat deklarasi Juanda semua negara itu memprotes, tidak ada yang tidak memprotes pada waktu Indonesia mendeklarasikan deklarasi Juanda. Ya. Yang tidak protes pada waktu itu hanya Uni Soviet, itu pun karena dia tahu bahwa Amerika protes, gitu ya. Jadi karena waktu itu perang dingin sudah mulai, gitu ya nah itu Uni Soviet yang mendukung kita, nah akhirnya di label lah Indonesia sebagai state that breaking international law pada waktu itu, tapi dengan kegigihan Profesor Mokhtar dia menterjemahkan Deklarasi Juanda ini yang dulu disebut itu dulu merupakan deklarasi politik ya diterjemahkan ke dalam bahasa hukum oleh Profesor Mokhtar Kusumat Maja waktu diterjemahkan ke dalam bahasa hukum itu everybody langsung, ah kalau ini saya ngerti," katanya. "Kalau dalam konstruksi hukum yang seperti ini, I know exactly and I can understand," katanya. Itulah kiprah para profesor mektor, sehingga pada waktu UNCLOS menerima gagasan wawasan Nusantara ini, kemudian para pakar menjuluki Indonesia itu making, bukan breaking. Indonesia itu membuat hukum internasional, bukan melanggarnya. Nah, filosofi di balik upaya Pak Mokhtar ini tergambar di dalam buku pengantar hukum internasional ini. Antara lain dia mengatakan bahwa tindakan yang unilateral itu belum tentu salah kalau dikonstruksikan dengan baik dengan memperhatikan kepentingan negara lain, akhirnya dia menciptakan hukum. Nah ini yang kiprah beliau yang sangat luar biasa di dunia internasional. Nah, saya akan berbicara justru pada kiprah beliau yang mungkin tidak terlalu mendapat perhatian publik, namun ini menjadi perhatian eh, apa namanya bergaung pada situasi sekarang the dynamic of uh, hukum internasional pada saat ini. Yang pertama adalah pemikiran beliau mengenai kedaulatan negara untuk pengelolaan sumber daya alam. Ada satu pemikiran beliau nanti akan saya uh, jelaskan apa itu. Ini tidak terlalu banyak dieksplor uh, oleh para uh, kalangan publik, gitu ya. Dan kemudian yang kedua adalah, nah kalau pemikiran teori hukum dan pembangunan, everybody knows, semua tahu itu, dan bahkan dijadikan semacam referensi untuk penulisan disertasi mengenai teori hukum dan pembangunan ini. Namun saya akan menjelaskan sedikit bagaimana percikan teori hukum dan pembangunan ini di bidang perdagangan uh, dan investasi. ya. Nah kemudian yang ketiga adalah dialah penggagas lembaga production uh, production sharing contract ya uh, PSC yang yang dipakai uh, oleh uh, Indonesia dalam pengelolaan uh, sumber daya khususnya uh, minyak ya dan ini juga dipakai di copy paste oleh negara-negara uh, lain. Ya. Baik, saya mulai mungkin dari pemikiran beliau tentang kedaulatan negara dalam pengelolaan uh, sumber daya uh, alam. Ya. Nah, uh, Profesor Mokhtar itu salah satu ya pendukung bahwa sovereignty over its natural resources was a basic and alignable right and a logical consequence of its sovereignty in the political sense. Ya. Nah, beliau lah yang kemudian uh, apa namanya yang juga. Uh, mengapa mengembrioni mengembrionikan konsep-konsep ini sehingga resolusi PBB akhirnya juga uh, apa namanya mengeluarkan uh, resolusi mengenai mengenai permanen sovereignty uh, over natural resources. Nah nanti saya akan kaitkan ini nanti dengan uh, masalah nasionalisasi uh, uh, the next. Tapi sejak inilah beliau kemudian aktif membentuk suatu badan yang disebut dengan tim landas kontinen. Indonesia di bawah naungan Kementerian SDM pada waktu itu, yang tugasnya adalah memagari landas kontinen kita karena beliau merasakan bahwa sumber daya alam kita ada di situ, dan supaya ada kepastian hukum terhadap sumber daya alam kita, maka kita harus membuat perjanjian perbatasan dengan semua negara. Maka mulailah beliau menggagas ini, dan itu yang pertama yang kita lakukan adalah dengan Malaysia ya sehingga sumber daya uh, sehingga saya kadang-kadang agak agak sedikit kurius ya kenapa perjanjian perbatasan kita dengan negara tetangga itu yang pertama itu justru landas kontinen bukan teritorial sea ya bukan uh, kalau ZE kita tahu lah kalau ZE kan lahir kemudian tapi yang pertama itu landas kontinen ini karena konsep pemikiran beliau mengenai pengelolaan sumber daya alam itu sehingga uh, beliau menggagas oke okay, kita mulai kita pagari wilayah-wilayah sumber daya alam kita ini dengan negara-negara tetangga. Akhirnya inilah perjanjian perbatasan yang pertama kita dengan negara tetangga yaitu dengan Malaysia tahun 69. Nah, produk-produk kita untuk perjanjian landas kontinen ini banyak di era itu dengan Thailand dengan India kemudian kita juga dengan Australia itu sepertinya dalam waktu yang berdekatan perjanjian-perjanjian batas Lanas kontinen itu mendapat perhatian Profesor Mokhtar dengan sangat tingginya gitu ya sehingga itulah yang paling berhasil dilakukan pada waktu itu dan ini dimulai dengan konsep apa yang kita sebut dengan kepedulian beliau mengenai pengelolaan Sumber daya alam ini, nah, berikutnya muncul satu pemikiran juga dari beliau, apa yang disebut dengan "export driven bahan jadi". Nah, beliau juga tidak suka kalau kita mengekspor bahan-bahan ini, bahan baku, raw material. Nah, pemikiran beliau itu sudah ada sejak dulu, bahwa ekspor kita seharusnya adalah ekspor yang jadi, gitu loh, dan ini menjadi pemikiran ini tetap. Uh, diperjuangkan, dan sekarang Indonesia malah sudah mulai mengarah ke sini. Ya. Export-driven uh, bahan jadi ini terbukti dengan uh, produksi kita mengenai litium, lithium, baterai litium itu. Uh, dan kemudian sampai kita melarang produksi nikel yang akhirnya kita digugat ya ke WTO dan gugatan itu masih berjalan sekarang. ya. Nah bagaimana pemikiran beliau pada waktu itu yang memang ke arah yang sangat uh, forward-looking. Ya apa yang beliau pikirkan pada tahun 70-an itu justru sekarang kita lakukan gitu ya dan uh, kita coba untuk melakukannya. Nah, inilah pemikiran beliau mengenai uh, apa namanya kedaulatan negara dalam pengelolaan uh, sumber daya. Nah, yang kedua adalah bagaimana beliau meng, apa, menempatkan posisi host state dalam treatmentnya terhadap investor dan ini terkenal dengan kasus Bremen Case ya. Jadi kasus Bremen Case ini adalah pada saat Indonesia melakukan nasionalisasi di tahunan di tahun 57 an gitu ya. 57 58 menasionalisasi semua perusahaan-perusahaan asing dan termasuk perusahaan Belanda gitu ya. Itu eh, pada waktu itu eh, mendapat tentangan dari banyak pakar. Nah, sehingga muncullah yang disebut dengan Bremen case dan beliau adalah salah satu lawyer. Sebenarnya yang digugat di dalam Bremen case ini kalau kita baca di bukunya Profesor Mokhtar yang digugat itu bukan negara ya. Yang digugat itu adalah perusahaan Jerman Indonesianya. Karena dia yang menerima eh, tembakau ya eh, menerima dari dari Indonesia. Kemudian eh, digugat oleh perusahaan Belanda yang kena nasionalisasi ini dan kasusnya dibawa ke Jerman ya, di pengadilan Bremen. Nah pada waktu itu muncul muncul perlawanan Profesor Mokhtar terhadap tradisional doktrin. Tradisional doktrin pada waktu itu adalah no expropriation without from adequate and effective composition. Ini ada di dalam bukunya pemikiran-pemikiran ini. Ya. Saya tidak ingin berpanjang lebar mengenai konsep ini, tapi ini yang dia lawan ya. Profesor Mokhtar melawan itu. Nah, tapi perlu juga kita catat bahwa kasus itu bukan kasus investor state ya, tapi lebih kepada kasus B2B, bisnis business to bisnis. Business. Sedangkan Pak Mokhtar, menurut catatan beliau di bukunya, dia mewakili perusahaan Jerman Indonesia yang digugat, tapi atas wakil pemerintah lah gitu. Tapi bukan pemerintah yang digugat di dalam kasus ini. Nah, Pak Mokhtar mengajukan satu doktrin baru yang mengatakan bahwa tradisional doktrin itu nggak valid di dalam situasi kolonial di mana bekas jajahan itu ingin mereset struktur ekonominya untuk economic emancipation. Nah, beliau mengatakan untuk kasus bekas jajahan nggak berlaku itu tradisional doktrin. Nah, yang kemudian, yang kedua diputuskan oleh pengadilan Bremen ini juga adalah memang pengadilan Bremen akhirnya memutuskan dia tidak bisa mengadili perbuatan Indonesia ini karena ada doktrin dalam hukum internasional yang disebut dengan "act of state" doktrin itu, sehingga dia mengatakan bahwa pengadilan itu mengatakan bahwa mengenai validitas tindakan Indonesia itu tidak dapat kami adili, tetapi harus dibedakan juga. Nah, ini Pak Mokhtar juga yang mengajukan uh, proposisi ini harus dibedakan di satu pihak mengenai ex of nationalization dan uh, apa namanya? responsibility untuk membayar ganti rugi. Ini harus dipisahkan ya. Bukan bukan sesuatu yang cause and effect seperti yang dianut oleh traditional doctrine. Oke. Okay. Ini pemikiran beliau yang sudah tahu, semua everybody know uh, everybody tahu. Nah, apa yang terjadi kemudian dalam perkembangan investment law ya, international investment law adalah perdebatan atau pergulatan antara kepentingan investor dan kepentingan host ini kemudian melahirkan apa yang kita sebut sebagai revised doctrine di dalam BIT BIT ya. Sehingga BIT BIT akhirnya eh, mengambil jalan tengah. Jadi pergulatan antara tradisional doctrine dengan moktar New Doctrine ini, BIT-BIT selanjutnya itu mengambil jalan tengah. Ya. Yang pada intinya, yang kita tahu sekarang adalah bahwa expropriation is legitimate for public purpose, tapi non-discriminatory, non -discriminatory, ya, tidak boleh diskriminatif, dan harus sesuai dengan due process of law. Nah, klausul ini banyak di BIT, di Bilateral Investment Treaty, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah yang paling menarik adalah pada waktu Bremen case bukan Indonesia yang digugat. Yang digugat adalah justru peri-perinya ya, perusahaan Jerman Indonesianya, ya. Nah, kemudian sebagai jalan tengah kemudian muncullah di dalam BIT itu membuka peluang untuk apa yang disebut dengan investor state dispute settlement. Jadi bukan lagi B-nya yang digugat tapi negaranya yang digugat. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah di dalam BIT yang dibuat oleh Indonesia, itu sudah terbuka ruang bagaimana B menggugat G. Ya. Bagaimana investor bisa menggugat negara. Dan yang lebih unik lagi, nah di sini keunikan eh, transnasional law itu ya, yang lebih unik lagi, yang diuji oleh arbitrar, arbitrasi, arbitrator itu, bukan tindakan iuri gestionisnya, Host, host, state tidak tapi yang digugat itu justru iuri imperinya nah ini satu fenomena baru di dalam hukum yang sifatnya transnasional ini bagaimana sektor B ya bisnis sek, uh, individual bisa menggugat negara perilaku act of state doktrinnya gitu ya yang pada waktu Bremen case nggak terjadi seperti itu nah tapi sekarang sudah terjadi artinya Ya, saya selalu mengatakan artinya negara sebagai iure imperi itu menjadi duduk sama rata dengan investor sebagai penggugat gitu ya. Itu 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 yang terjadi setelah pemikiran Pak Mokhtar itu itu yang terjadi di dalam apa namanya? BIT. Nah, Indonesia masih terinspirasi oleh pemikiran Profesor Mokhtar Pada tahun 2013 Indonesia melakukan Termination kepada BIT itu, ya, karena Indonesia ingin mencoba strike the balance between the protection of investor rights dan policy space, karena esensi dari pemikiran Pak Mokhtar itu sebenarnya ada di sini. Sehingga saya kadang-kadang beritahu kepada teman-teman, sebenarnya apa yang kita lakukan dengan termination of BIT di tahun 2013 ini adalah meng, meng apa? mengembalikan pendelum supaya ke arah Mokhtar New Doctrine ini. Kalau kita misalnya membaca artikelnya Pak Mokhtar ya mengenai masalah investment ini, beliau sebenarnya apa namanya tidak terlalu in favor terhadap perlindungan investor yang terlalu ini, yang terlalu berlebihan sih sebenarnya. Itu konsepnya beliau sehingga dalam artikelnya juga dia agak agak menyayangkan ya pada waktu era orde baru ada satu rezim yang terlalu in favor kepada investor. Nah sekarang Mas izin dalam situasi waktu satu menit lagi Pak. Ya ya ya. Nah sekarang ini jadi masalah sehingga kita menterminate. Baik dalam teori uh, hukum dan pembangunan uh, saya ingin mengatakan bahwa teori hukum dan pembangunannya uh, promektor itu dia bersifat universal. Jadi tidak unik atau tipikal Indonesia. Kenapa? Karena tidak setelah lahirnya rejim global WTO itu ada ada sesuatu apa namanya penggeliatan di dalam reformasi pembaruan di Indonesia. Ya, mulai banyak misalnya lahir lembaga-lembaga di Indonesia. Karena Pak Mokhtar kan mengatakan hukum itu juga lembaga, yaitu BPKN, ya LKI, KPPU, LKPP, itu lahir di Indonesia. Jadi WTO sebagai hukum internasional itu juga memperbaharui modernisasi hukum di Indonesia. Nah, yang terakhir adalah ini mengenai FTA. Eh, Pak Mokhtar pernah mengatakan begini ya, bahwa ada persoalan kita mengenai ratifikasi. Ini saya kasih contoh misalnya. Ini contoh ini ya. Bahwa kadang-kadang sekarang muncul persoalan kalau untuk IACPA yang kita sahkan undang-undang nomor 1 tahun 2020 tanggal 28 Februari ini tapi perjanjiannya mulai berlaku tanggal 5 Juli sebenarnya penurunan tarif itu dimulai kapan sih ini persoalan dan ini nyata dan ini pernah dinyatakan oleh Pak Mokhtar di dalam bukunya yang terkenal itu ya Baik, itu mungkin yang saya uh, bisa share kepada teman-teman betapa Pak Mokhtar uh, memiliki uh, apa namanya uh, dimensi yang sangat kaya dalam pengembangan khususnya transnational law. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Mos, Sejujurnya sekali Pak, bagaimana teori hukum pembangunan Prof. Mokhtar ini bisa dikatakan sangat universal bahkan di bidang transnasional bisnis sangat banyak ya kontribusi beliau mulai tadi yang sudah bapak sampaikan bagaimana sejarah daripada produk, uh, production sharing contract dan juga kedaulatan negara dalam pengelolaan sumber daya alam bahkan di bidang investasi bahkan uh, doktrin yang sudah tradisional full formula itu bahkan beliau sangat berani untuk menentangnya ya pak ya bahkan juga kita bisa melihat bagaimana konsep BIT sekarang juga uh, melihat bagaimana uh, konsep pemikiran yang dipelopori oleh profesor Profesor Mukhtar Kusuma. Baik, terima kasih pada atas pemaparan yang sangat komprehensif. Baik, selanjutnya kita lanjut ke pemateri uh, kedua, yaitu Profesor Kuala Adolf. Selamat siang, Profesor Kuala. Selamat siang, Pak Mursal, Pak Damos. Baik. Terima kasih pemaparannya. Baik, terima kasih Prof. Wala. Sebelum Prof. Wala memaparkan Uh, presentasinya, izinkan saya untuk membacakan CV ringkas beliau Profesor Waladov, SHLLM PhD, FCR merupakan uh, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Pajajaran beliau memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Pajajaran kemudian beliau melanjutkan studi Master of Law dari University of Sheffield dan kemudian uh, beliau memperoleh gelar uh, Doctor of Philosophy dari Universi National University of Singapore Beliau merupakan ketua pusat studi Hukum Perdagangan Internasional dan Arbitrase, dan juga sekarang beliau juga menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Beliau telah mempublikasikan berbagai artikel dan juga buku terkait dengan berbagai aspek dari hukum transnasional, mulai misalnya aspek-aspek negara dalam hukum internasional, hukum perdagangan internasional, dasar-dasar hukum kontrak internasional, pengantar filsafat, dan berbagai publikasi lainnya. Baik, uh, without further ado, kepada Profesor Wala waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih, uh, Pak Mursal, atas para uh, perkenalannya. Jika saya meng meng menggunakan share screen, ya. Uh, terima kasih atas uh, undangannya. Ya. Uh, ketika ketua program uh, Depart Kelas uh, departemen transnasional meminta saya membawakan ini, saya langsung mendengar nama Pak Mohtar, saya langsung mengiyakan. Ya. Jadi uh, siap seperti saya. Uh, di, di judul yang dimintakan yaitu konsep dua pemikiran profesor mengharuskan maja dalam perjanjian transnasional. Saya langsung siap gitu saja ya. Pemaparan saya singkat saja, singkat saja, bapak ibu sekalian mengenai pertama mengenai konsep hukum promotor konsep beliau adalah konsep hukum sebagai alat pembaruan masyarakat dari konsep ini saya adopsi ya adopsi ke dalam perjanjian transnasional sebagai sumber hukum terpenting ya jadi perjanjian eh, internasional yang saya juga dalam hal ini internasional sebagai sumber hukum sebagai hukum sebagai alat pembaruan hukum nasional. Eh, saya nanti mengambil contoh aksesi kepa, terhadap New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958 dan uh, perjanjian nasional untuk pembaruan hukum transnasional kita saya ambil nanti studi kasus yang kedua bukan studi kasus apa uh, lempar bola lah ya uh, hukum kontrak jadi, ada arbitrase yang nomor tiga, yang keempat hukum kontraknya bagaimana? Itu yang pemaparan singkat saya. Uh, konsep Muhtar yang terkenal, beliau, uh, me, me, apa namanya, merefer ke pendapatnya, Rose Lo as a tool of social engineering, ya, yang beliau terjemahkan hukum sebagai alat pembaruan, ya, pembaruan masyarakat. Nah, menurut konsep ini, hukum tidak cukup memiliki fungsi memelihara dan ketertiban masyarakat, fungsi hukum secara konservatif, tetapi juga dalam masyarakat yang sedang berubah cepat. Hukum harus dapat membantu proses pembaruan perubahan masyarakat. Jadi fungsi hukum itu memelihara ketertiban, ya ini memelihara dan juga ketertiban, ya karena menurut beliau hukum itu tujuan hukum. Atau fungsi hukum, kalau diperas-peras sampai akhir, dia itu ketertiban. Ini. Nah, ini fungsi konservatif. Konsep beliau, hukum itu bukan semata di situ, tetapi juga harus dapat membantu proses pembaruan di dalam masyarakat yang sedang berubah. Ya, ini jadi beliau, konsep ini diterapkan kepada masyarakat Indonesia yang berubah, yang sedang membangun. Nah dari konsep ini saya mohon maaf ya saya saya apa sih namanya saya ambil saya bukan ambil saya upgrade lah ya saya upgrade ke dalam hukum ke dalam upgrade ke perjanjian internasional perjanjian internasional juga itu adalah Sumber hukum terpenting ya ini di dalam statuta Mahkamah Internasional pasal 38.1a itu eh, di perjanjian internasional sebagai salah satu sumber yang disebut awal pertama yang akan diterapkan oleh Mahkamah Internasional di dalam memutus tata. Ya, meskipun ini eh, statuta ini adalah berlaku untuk statuta, tetapi pasal 38, 38 ini sudah merefleksikan sumber hukum internasional dalam hal ini pasal 1A melihat atau menjadikan perjanjian internasional sebagai sumber hukum utama yang ketentu. Dan karena perjanjian internasional itu adalah hukum ya dalam skop yang luas dalam aspek internasional jadi hukum ini dalam wujud perjanjian internasional juga harus dapat sebagai alat atau sarana pembaruan hukum hukum nasional ya itu juga. Nah, ini kenapa bukan masyarakat internasional ya konsepnya beliau. Karena saya alihkan ke hukum karena saya melihat Uh, melihat bukti atau evidence yang nanti saya akan gambarkan ya dengan uh, dengan konvensi uh, New York ya. Nah, ini saya Bapak Ibu sekalian, mahasiswa sekalian ya. Ini evidence-nya cuma satu ya. Pendekatan induktif ini apakah bisa memberikan kesimpulan yang umum. Nah, saya optimis ya optimis karena uh, pendekatan ini nyata-nyata uh, dalam pengertian kejadian uh, saya bukan secara teoritis tetapi juga secara empirik ya jadi oh ternyata di dalam lapangan uh, pembaruan hukum nasional terjadi dengan kita uh, mengaksesi ya karena kita dulu cara pengikatan diri kepada konvensi secara aksesi ya perubahan terjadi perubahan hukum arbitrase kita secara uh, pembaruan secara uh, secara apa ya secara positif nah meskipun lambat meskipun banyak dinamika ya banyak uh, apa kritik dan sebagainya tetapi Uh, inilah yang ter yang 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 ter, ter menarik ya menarik bahwa uh, konsepsi perjanjian, internasio, uh, perjanjian internasional itu merubah merubah hukum nasional ya jadi uh, saya konsepnya pak muhtar saya pinjam uh, bukan untuk merubah masyarakat internasional betul ya tapi ini perlu penelitian bapak peneliti-peneliti uh, lain bahwa uh, hukum internasional merubah masyarakat internasional perlu penelitian, tetapi yang saya uh, angkat di sini, konsep saya angkat bahwa perjanjian internasional itu memba me sebagai alat untuk pembaruan hukum nasional. Nah, uh, saya ambil konvensi New York 58, ini uh, hampir tiap hari Bapak Ibu sekalian ya saya ngobrak ngabrik 16 pasal konvensi ini ya luar biasa ini konvensi New York ini dibuat oleh seorang arsiteknya ya di, oh, uh, arsiteknya oh, orang Belanda ya sarjana dari eh, uh, sederhana uh, tapi sampai sekarang sudah 62 tahun masih terus berlaku dan 166 negara terus bertambah ya. 166 negara jadi anggota ini konvensi. Jadi putusan arbitrase yang dibuat suatu negara diakui di 165 negara lainnya. Ini luar biasa konvensi. Pertama, aksesi di Indonesia ya konvensi New York adalah salah satu contoh pembaruan terpenting ya pembaruan terpenting di bidang hukum arbitrase ya di Indonesia waktu itu eh, akses ini kita buat di diberlakukannya di Indonesia dalam bentuk keputusan presiden nomor 34 tahun 81 tentang pengesahan konvensi New York 58 ya itu keputusan presiden dan sewaktu kita uh, aksesi dan diterbitkan kepres ini peraturan arbitrase kita itu buatan lama sekali ya buatan 1847 pasal 337 HR dan pasal 615 sampai 651 RP res res per ordering ya Kemacara perdata Belanda untuk golongan Uh, golongan apa tuh golongan apalah ya lupa lagi saya itu mereka mendivide imperakan ya dibuat golongan ini golongan ini golongan ini supaya uh, ya itulah ya divide imperaknya dan peraturan arbitrase ini 615651 itu tidak mengatur arbitrase asing ya dan tidak mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Jadi terjadi kekosongan hukum yang luar biasa ya. Aturan arbitrasenya 61587 ya sudah sangat out of date ya. E, tidak ada pengaturan arbitrase asing, jadi khusus saja nasional, lokal. Wanita tidak boleh jadi arbiter ya, itu boleh dibanding, boleh kasasi ya, jadi dibuat sulit ya. Tidak ada putusan arbitrase tidak final dan mengikat ketentuan pembatalannya ada 10 ya jadi putusan arbitrase itu gampang dibatalkan dengan pasal ini jadi putusan aturan arbitrase itu lama apa sudah obsolete sekali sudah arcade, ya sudah kuno jadi itu dengan kita ikut aksesi konvensi New York 58, kita saya diperlihatkan terjadi pembaruan yang penting. Nah, aksesi New York Convention sebagai alat pembaruan hukum arbitrase Indonesia. Nah, pembaruan pertama ya, nah, ini keluar Perma 190 ya, pelaksanaan Kepres itu ya ini uh, terjadi uh, luar biasa ya sejak uh, kita ikut uh, konvensi New York uh, 81 sampai 90 itu terjadi perdebatan luar biasa ya antara uh, pengacara uh, lawyer ya sudah logo utama ya almarhum dengan Mahkamah Agung ya Mahkamah Agung karena kita kan sudah ratifikasi New York Convention, artinya secara menurut hukum internasional kita uh, terikat. Ya, nah, terikatnya juga ke Bapak Ibu. sekalian kita luar biasa ini, ya, terikatnya kita. Uh, mengapa luar biasa? Karena uh, kita itu Indonesia, aksesi ke New York, ke Konvensi New York itu. 7 Oktober 81. Dan diberlaku efektifnya 5 Januari 82 ini ya. Jadi ada waktu dua bulan baru di uh, berlaku ya. Nah, itu sebelum 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 apa tadi? Sebelum aksesi kita sudah memperlakukan lebih dahulu dengan kepres, ya, kepresnya 6 Agustus 81. Jadi dua bulan sebelum kita aksesi, kita sudah memperlakukan dengan kepres ini, ya. Ini uh, jarang terjadi, ya, di Indonesia ini. ya Belum masuk, kita sudah menyatakan mengesahkan. Nah, itu tindakan yang uh, luar biasa, ya. Jadi apakah diterima atau tidak, pokoknya kita sudah uh, meratifikasi dalam secara sepihak ini uh, kita ini, ya kita semangat tentang adi dikeluarkan Kepres. Nah, uh, keluarnya Perma 190, Bapak-Ibu sekalian ya, mengenai tata, -tata cara pelaksanaan subyek asing, kita uh, cikal bakal, ya cikal... Oh ya, terjadi tadi saya belum selesai menjelaskan. Sejak kita keluarkan Kepres 81 sampai 90 terjadi di dunia persilatan ya, terjadi peperangan antara pengacara besar ya. Tadi Bapak Dirjen ya menjelaskan Bremen ya, beliau juga ada sama Prof. Mohtar di sana ya Prof. Sudarto uh, uh, ber ber ber, ber apa bersilang pendapat yang cukup keras dengan Mahkamah Agung Indonesia tentang apakah uh, berlaku atau tidak ini uh, konvensi New York ini di Indonesia berlaku tidak bahwa kita sudah uh, ratifikasi kita berlaku tidak terjadi nah, perdebatan yang sengit ya. Uh, akhirnya keluarlah jalan keluarnya itu ya selalu ada jalan tengah ya itu jalan tengahnya dikeluarlah uh, perma ini 190 nah perma ini kemudian cikal bakal uh, lahirnya undang-undang 399 ya keluarnya uh, 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 3099 yang menghapus Undang-undang Belanda dapat Jadi jadi uh, kita uh, uh, menghapus uh, RV, ya dengan 39. Nah itu uh, Bapak, Ibu sekalian para mahasiswa bahwa dengan masuknya New York Convention, ya kita ke New York Convention terjadilah pembaruan hukum, ya. Jadi kalau tidak saya tidak bisa membayangkan kalau kita tidak ikut pada waktu itu. Nah, ini sejarahnya New York Convention begini Bapak Ibu sekalian ya. Dulu ketua Bani ya, Prof Subekti, mantan Mahkamah Agung, ketua Mangka mantan ketua Mahkamah Agung karena beliau paham arbitrase dan mengerti dan mengetahui adanya konvensi New York ngirim suratlah beliau ya ngirim surat ke Menteri Kehakiman supaya uh, Indonesia uh, meratifikasi konvensi ini ya, ya dan itu almarhum Prof. Uh, Menteri Kehakiman waktu itu uh, sangat responsif langsung prosedur uh, Langsung aksesilah, ya, ikut ke sana. Langsung e, cepat, sekali, ya, cepat sekali. Langsung langsung juga dikeluarkan, kepresnya cepat, ya, di prosedurnya cepat. Mungkin dulu nggak pakai itu, ya, nggak pakai undang-undang 12 ya, satu mengenai e, apa e, harus naskah akademik, ya, harus e, lampiran undang-undang atau kepres atau apalah pokoknya dulu itu cepat ya nah tanpa itu saya bapak sekalian ya undang-undang kita akan terus eh, RP coba ya itu jadi kapan rubahnya jadi dengan ikut kita eh, seolah-olah eh, dipaksa dari luar untuk merubah gitu. ya merubah itu bagus sekali ya karena kalau kita di merasa aman ya tidak merasa bahwa kita butuh gitu ya nah, kemarin diskusi mendengar diskusi dirjen dirjen saya eh, senyum senyum ya apa istilahnya uh, we know that we don't know gitu <laughs> ya. luar biasa ya kemarin terima kasih Pak Mosda, dan pak uh, jatmiko dan pak dirjen dua dulu, ya pak febrian pak ya Pak ya. nah yang keempat perjanjian internasional untuk pembaruan hukum transnasional Indonesia, saya eh, mengangkat urgensi hukum kontrak. Ya, ini terlepas eh, dari sarjana-sarjana yang masih eh, ada dua sarjana, Bapak Ibu sekalian, yang di Indonesia ini mengapa hukum kontrak? Karena kan temen, eh, departemen eh, hukum transnasional itu juga eh, sangat concern dengan kontrak ini, ya, karena itu menjadi bagian dari silabus di bagian transnasional. Ada transkontrak nasional, ada perbandingan kontrak, ya, dan kontrak ini setelah saya baca-baca ada dua pandangan di tanah air. Yang pertama, eh, yang sangat terus, eh, bu, sangat terus, sangat eh, bukan mendambakan, ya. Sangat uh, menyay bukan menyayangkan. Sangat sayang sekali, bukan menyayangkan, sangat sayang sekali. Artinya, sangat, sangat. Kalau sayang sekali, itu apa ya? Sangat Prof, menyampaikan, Prof. Waktu tersisa dua menit lagi, Prof. Ya, sangat uh, menganggap hal perdata kita yang sekarang itu luar biasa. Ya, jangan diubah-ubah, jangan diganti, ya. Itu pandangan pertama. Karena aturannya sangat up to date sampai sekarang. Ya, nggak jangan di. Nah, ada juga pandangan yang kedua itu uh, apa hukum kontrak kawah perdata itu malah petaka besar hukum di Indonesia karena itu bukan hukum nasional katanya dan pemberlakuannya pun eh, uh, apa ya itu ada yang bilang malah petaka. Nah, tapi saya sebagai bangsa Indonesia ya ya kita uh, dalam hati ya harus punya bangga hukum uh, kontraknya seperti Undang-Undang Arbitrase lah seperti itu ya walaupun Undang-Undang uh, kita tidak mengikuti Model Law ya Unsitra Model Law 85 International Commercial Arbitration tetapi itu Undang-Undang uh, kita dipuja dipuji, dipuji juga ya banyak yang dituji Nah, mumpung ada Pak Dirjen sekarang, ya, menurut saya untuk pembaruan kontrak nasional juga perlu ratifikasi CSG, ya, Convention on the International Sale 1980, ya, ini konvensi unsitral yang hard law, ya, hard law. UNCITRAL uh, biasanya soft law, soft -low ini yang buat hard law, ya. Jadi CSG ini sebagai instrumen penting dalam transaksi bisnis internasional ya eh, banyak pengecualiannya sudah aturan aturannya ya sangat sangat apa sih akomodatif bukan akomodatif sangat fleksibel ya dan 94 negara sudah maju sudah ratifikasi sudah ikut serta sudah menjadikan diri Uh, maju berkembang dan common law, civil law ada di dalamnya. Nah, uh, dengan demikian, ya, dengan CSG ini menjadi test case untuk kalau saya sih ya, seperti saya posisi saya tadi, kalau perlu perlu diganti, perlu diubah, ya, supaya betul-betul undang-undang RI, ya. Undang-undang ya, Indonesia, hukum perjanjian karena transaksi -trans bisnis kan semuanya dituangkan di, di, dalam bentuk formal yang namanya kontrak perjanjian. Ya eh, sudah hampir eh, sebentar lagi kita 76 ya, tapi hukumnya masih eh, berkeladak wet book ya, webbook yang mereka sendiri eh, sudah merubahnya ya mereka sendiri sudah ber, menggantinya berulang kali. Ya, kita masih menggunakan hukum yang mereka yang yang buatan nenek moyang mereka, mereka juga heran ya melihat kita kan suatu malah malah menurut istilah bahasanya ya malah petoko ya malah petoko. Nah itu jangan sampai terjadi. Menurut saya kita perubahan dari luar seperti kita ikut konvensi New York ikut CSG barulah uh, sarjana-sarjana yang memandang uh, hukum Belanda itu bagus dan sebagainya mereka terbuka matanya gitu jadi perubahan dari luar dari dalam ini tidak ada masalah karena kan konsep pemutar pembaruan hukum itu kan ada hukum yang netral dan tidak netral dan kontrak ini adalah uh, kalau mengambil konsep pemutar adalah hukum yang netral ya hukum netral hukum bisnis hukum komersial yang 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 apa bisnis yang prinsip-prinsipnya sudah universal ya kebebasan berkontrak, fakta sunser servanda dan sebagainya. Demikian pemaparan saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Moderator Pak Mursal. Terima kasih kesempatannya. Baik, terima kasih Profesor Huala atas Paparannya yang sangat komprehensif. Profesor Buala dalam kesempatan kali ini beliau memaparkan bagaimana konkretisasi konsep hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat yang uh, beliau mengambil dua contoh konkret bagaimana uh, di bidang hukum arbitrase dan juga di bidang hukum uh, kontrak nasional. Di bidang hukum arbitrase kita bisa melihat bagaimana konsep perjanjian transnasional yang di sini adalah uh, the New York Convention on uh, Enforcement. Uh, recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards Indonesia pada saat di tahun tahun 1981 uh, itu uh, di tahun 1958 ini uh, perjanjian ini dipromosikan dan kemudian Indonesia meratifikasi dengan Kepres nomor 34 tahun 19 satu hingga saat ini bahkan New York Convention ini menjadi sarana pembaruan hukum nasional bagaimana Undang-Undang Arbitrase nomor 30 tahun 99 ini merupakan bentuk dari konsep dari New York Convention. Bahkan di bidang hukum kontrak, Profesor Waladov menyarankan agar Indonesia juga bisa melakukan pembaruan hukum nasional di bidang hukum kontrak, misalnya dengan meratifikasi CISG ataupun Convention on International Sales of Goods. Terima kasih Prof. Wala sekali lagi atas paparan yang sangat komprehensif. Selanjutnya kita beranjak ke narasumber yang ketiga, itu Ibu Dr. Prita Amalia SHMH. Selamat siang menjelang sore, Ibu Prita. Siang, Pak Mursal. Baik, Sebelum uh, Ibu Prita memaparkan uh, sesi paparannya, izinkan saya membacakan CV ringkas beliau. Dr. Prita Amalia SHMH, Ibu Prita merupakan uh, dosen di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran di Departemen Hukum Transnasional Bisnis. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Pajajaran dan juga memperoleh uh, gelar Magister Hukum dan Doktor Ilmu Hukum dari mater yang sama beliau uh, telah mempublikasikan sangat banyak ya publikasi ilmiah dari ibu Brita, baik itu dalam jurnal nasional, jurnal internasional dan juga dalam beberapa buku. Bahkan uh, yang terbaru adalah publikasi terkait dengan uh, industri uh, maaf ya bu ya industri penerbangan di Indonesia aspek hukum pasca Captain Convention ini sangat menarik. Isu Captain Convention ini juga bisa dikaji dari aspek transnasional bisnis dan juga sangat banyak publikasi lainnya dari ibu Brita Amalia. Baik, uh, without further ado, kepada Ibu Prita uh, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, uh, terima kasih uh, Pak Mursal Maulana SHMH atas uh, perkenalannya dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan uh, panitia dari Fakultas Hukum 4 yang telah um, menyelenggarakan kegiatan ini dan juga memfasilitasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Uh, sebelum memulai juga saya ingin menyapa Pak Dekan, uh, Pak Dr. Idris yang saat ini juga sambil uh, memandu sidang terbuka uh, dan juga uh, Prof. Adolf Bapak Dr. Yorda Mostumoli Agusman sama-sama uh, sebagai uh, dosen pada Departemen Hukum Bisnis Transnasional jadi uh, pada hari ini, uh, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi kalau hari ini adalah kegiatan webinar PPM yang merupakan kegiatan tribute uh, to Prof. Mohtar Kusumat saya juga ingin menyempersembahkan uh, kegiatan pada hari ini sebagai uh, kegiatan untuk mengenang uh, Kepala Departemen Hukum Bisnis Transnasional sebelumnya dan juga uh, Dekan Fakultas Hukum Unpad 2015-2021, Profesor Dr. Anang Chandra Wulan, SALLM yang uh, pada hari ini uh, saya uh, sengaja uh, untuk memfokuskan uh, pemaparan ataupun pengantar diskusi pada siang menuju sore hari ini pada uh, bagaimana pemikiran Profesor Muhtar Maja uh, dalam perjanjian-perjanjian transnasional dan khususnya dalam bidang hukum penanaman modal. Hukum penanaman modal internasional Indonesia yang ini juga merupakan salah, uh, apa, uh, kepakaran dari Profesor Dr. Anan Chandra Wulan, SLLM, dan saya juga uh, diberikan kesempatan. Alhamdulillah, uh, untuk uh, dibina dan juga mendapatkan pemikiran-pemikiran uh, sharing knowledge dari beliau. Yang mudah-mudahan ini juga bisa uh, kita implementasikan, kita teruskan, khususnya pada permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan perkembangan hukum penanaman modal internasional di Indonesia. Saya juga ingin menyapa para peserta webinar PPM Series pada siang sore hari ini, Akang PT yang juga sudah berkenan bergabung, Hatur Nuhon, ini merupakan support yang luar biasa juga, dan mudah-mudahan dalam kegiatan ini kita dapat berdiskusi, sebagai ini sebagai pengantar diskusi saja, dan tentunya nanti kita bisa berdiskusi melalui sesi diskusi tanya-jawab. Baik, eh, Bapak Ibu eh, akan tetes kalian Departemen Hukum Trans, Bisnis Transnasional atau Transnational Business Law. Departemen ini adalah eh, departemen eh, baru di Fakultas Hukum Unpad yang mencoba untuk merespon perkembangan-perkembangan baik itu yang berkaitan dengan globalisasi, liberalisasi ataupun juga perkembangan hukum transnasional dalam sore hari ini uh, saya akan membagi pemaparan ini menjadi tiga outline besar. Yang pertama adalah di awal saya ingin juga memberikan satu uh, konteks mengenai terminologi transnasional yang dan juga bagaimana hubungannya dengan hukum penanaman modal asing atau hukum penanaman modal internasional. Lalu yang kedua mengimplementasikan uh, sejauh mana konseptual pemikiran Prof. Mohtar dengan hukum penanaman modal asing atau hukum penanaman modal internasional dan yang ketiga adalah bagaimana potensi ataupun perkembangan kegiatan penanaman modal asing di Indonesia saat ini di mana uh, konsep hukum pemikiran uh, Profesor Mohtar Kusuma Maja masih sangat relevan dan tentu saja diimplementasikan bersamaan dengan kebutuhan dengan teori-teori lain yang tentu ini juga sangat menarik untuk dikaji melalui berbagai riset ataupun kajian. Yang pertama adalah berkaitan dengan istilah atau terminologi uh, transnasional uh, menurut Prof. Mohtar Kusumat Maja. Ini di sebelah kanan adalah buku asli dari bukunya Prof. Sunaryati Hartono. Uh, beberapa masalah transnasional dalam penanaman modal asing di Indonesia yang merupakan disertasi dari Profesor Sunaryati di bawah uh, bimbingan dari Profesor Mohtar Kusumat Maja. Dan ini bukunya diterbitkan pada tahun 1972. Uh, ini buku asli saya yang uh, alhamdulillah masih uh, berkesempatan memilikinya. Uh, dan tentunya ini merupakan uh, apa milik orang tua saya sendiri sebetulnya. Jadi uh, dan uh, ini menjadi suatu apa ya buku yang saya pikir penting untuk kita bisa baca lagi untuk melihat bagaimana konseptual pemikiran Prof Mohtar yang juga dituangkan ada di dalam uh, disertasinya Prof Sunaryati. Di sana juga ada diskusi-diskusi uh, antara Prof Sunaryati dengan Prof Mohtar bagaimana juga uh, diskusi ini berkaitan dengan terminologi atau penggunaan terminologi mohon maaf uh, ada gangguan nih di rumah uh, dari wifi mudah-mudahan kita bisa langsung melanjutkan ya baik silakan baik sudah terdengar lagi ya uh, baik uh, jadi uh, ini merupakan uh, suatu Buku yang sangat penting bagaimana kita bisa melihat penggunaan atau uh, diskusi mengenai istilah transnasional itu sendiri. Jadi di dalam bagian uh, kata pengantar dari Profesor Mohtar, dari buku, di dalam bukunya Prof. Sunaryati ini, ada uh, pemikiran ataupun uh, karakteristik transnasional yang diungkapkan oleh Prof. Mohtar. Bahwa transnasional itu adalah peristiwa-peristiwa hukum yang melintasi batas-batas negara dan salah satunya adalah penanaman modal asing, di mana di dalam disertasinya Prof. Sunaryati ini juga mendapatkan arahan dari Prof. Mohtar bagaimana pendekatan-pendekatan transnasional itu relevan untuk digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang tidak bisa dipecahkan atau hanya menggunakan hukum internasional publik saja ataupun juga hukum perdata internasional saja sehingga uh, ada juga uh, pembahasan mengenai pendapat Prof Mohtar terhadap pendapatnya Philip Jessup mengenai transnational law uh, bahwa sebetulnya juga uh, Prof Mohtar di sini uh, belum ten, apa tidak tidak set, setuju begitu ya kalau tidak dibedakan tidak dipisahkan tidak dapat dipisahkan betul tetapi menurut Prof Mohtar tetap harus uh, dibedakan sehingga Uh, hal itu juga yang uh, menghasilkan definisi hukum internasional uh, yang dirumuskan oleh Profesor Mohtar Majar Jadi ini uh, bagi rekan-rekan uh, mahasiswa yang tentunya uh, mengambil topik riset yang berkaitan dengan uh, penanaman modal asing ataupun isu-isu transnasional. Uh, Pemahaman atau konseptual mengenai hukum transnasional itu ada di dalam buku ini yang mungkin ini sudah sangat sulit didapatkan, tapi mudah-mudahan di perpustakaan kita masih ada. Baik. Selain itu, juga bagaimana penanaman modal asing itu dianggap sebagai salah satu ruang lingkup hukum transnasional, karena memang penanaman modal asing atau penanaman modal internasional ini, dalam pembahasannya, kita tidak hanya dapat melihat bagaimana berkaitan dengan pembangunan ekonomi nasional saja, tetapi juga berkaitan dengan pembangunan ekonomi internasional. Inilah yang juga akhirnya menuntut negara-negara untuk terlibat dalam organisasi internasional ataupun juga uh, terlibat dalam berbagai perjanjian internasional. Hal ini juga masih sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini, karena begitu banyak perjanjian-perjanjian internasional yang juga berkaitan dengan atau tujuannya untuk pembangunan ekonomi ini semakin banyak uh, dalam proses perundingan ataupun yang sudah uh, mengikat Indonesia. Selain itu juga diskusi juga melihat kepada permasalahan dalam penanaman modal internasional itu ternyata bukan suatu permasalahan yang hanya bisa menggunakan ataupun perlu untuk dikaji dengan uh, pendekatan yang sifatnya transnasional atau juga interdisipliner di sini ya kalau bicara pendekatan yaitu berkaitan dengan bidang-bidang ilmu yang tidak hanya uh, hukum internasional publik saja tetapi juga ada hukum perdata internasional ataupun juga bidang hukum lain. Nah, ini terbuka sebetulnya uh, apa kebutuhan untuk mengkaji uh, permasalahan penanaman modal itu ada peran dari bidang ilmu hukum lain. Misalnya saja di Indonesia saat ini banyak juga permasalahan-permasalahan penanaman Modal internasional yang berkaitan dengan hukum pajak, misalnya, ataupun juga uh, bidang hukum lainnya, uh, dalam buku ini juga uh, melihat bahwa uh, ada diberikan contoh, begitu ya, uh, permasalahan dalam hukum penanaman modal asing yang sebetulnya memerlukan pendekatan transnasional. Ada dua contoh yang tentu saja ini bisa kita tambahkan inventarisasinya permasalahan-permasalahan yang mungkin saat ini terjadi dan memerlukan pendekatan transnasional untuk menyelesaikan permasalahannya yaitu salah, salah satunya adalah berkaitan dengan nasionalisasi nasionalisasi uh, dan juga atau yang sering disandingkan dengan istilah ekspropriasi. Saat ini seakan-akan ini merupakan satu hal yang sama, tapi sebetulnya uh, dalam bukunya Prof. Sunaryati yang tadi juga uh, di bawah bimbingannya Prof. Mohtar itu dibedakan. Bahkan ada satu bentuk lagi yang dikenal dengan confiscation. gitu ya. Nah ini yang akhirnya juga menjadi penting untuk kita memahami uh, mengapa ada nasionalisasi, mengapa ada ekspropriasi. Jadi di sini memang diperlukan adanya suatu pendekatan transnasional karena uh, saat ini juga ekspropriasi diatur di dalam perjanjian-perjanjian internasional baik itu yang sifatnya bilateral uh, investment treaty, regional ataupun multilateral investment treaty. Namun demikian dalam pelaksanaannya tentu saja ada uh, pengaruh ataupun juga tergantung kepada bagaimana negara tersebut mengimplementasikannya dalam hukum nasional. Nah, akhirnya inilah yang sering terjadi permasalahan di Indonesia atau misalnya kalau kita lihat kondisi saat ini mungkin ekspropriasi yang sebenarnya itu uh, apa sudah jarang terjadi begitu ya tetapi yang saat ini sering terjadi adalah yang berkaitan dengan indirect expropriation dan ini juga yang uh, muncul karena adanya regulasi-regulasi ataupun aturan-aturan hukum nasional yang akhirnya mengurangi upaya dari investor atau membatasi uh, apa aktivitas dari investor melakukan uh, kegiatan penanaman modalnya Lalu juga yang kedua adalah mengenai istilah yang digunakan dalam buku ini adalah perwaisitan internasional atau yang sering kita kenal dengan arbitrase. Saya pikir ini juga sudah dijelaskan oleh Prof Walado secara detail tadi. Secara khusus, membahas bagaimana arbitrase itu adalah suatu apa yang memiliki, ataupun memiliki karakteristik transnasional, dan saat ini tentunya ini semakin berkembang yang tidak hanya berkaitan dengan arbitrase komersial internasional saja, tetapi juga saat ini ada. Ada istilah lain, gitu atau ada bentuk arbitrase lain yang tentunya berbeda. Kalau arbitrase komersial internasional itu lebih uh, menyelesaikan komersial dispute, sedangkan dengan adanya perkembangan penanaman modal, tentu saja ini ada suatu potensi yang berkaitan uh, dengan uh, sengketa penanaman modal atau yang dikenal dengan investment dispute, dan ini sesuai dengan yang dirumuskan dalam exit convention atau Washington Convention. Investment dispute harus dilihat berbeda dengan komersial dispute sehingga mem memerlukan suatu forum penyelesaian sengketa secara khusus salah satunya adalah uh, konsep metode penyelesaian sengketa seperti yang tadi juga sudah dijelaskan oleh uh, Pak Dr. Damos yaitu investor State dispute settlement sehingga ini juga memerlukan forum yang disebut dengan arbitrase penanaman modal. Jadi ini adalah dua dari sekian eh, apa contoh permasalahan dalam penanaman modal asing yang memerlukan atau masuk atau memiliki karakteristik eh, transnasional. Sehingga tentunya saat ini akan eh, lebih banyak yang bisa kita tambahkan atau menambah inventaris permasalahan-permasalahan yang memerlukan pendekatan transnasional. Selanjutnya. Eh, ini sebetulnya saya agak bingung pada saat membuat uh, pada page ini apakah ini siklus atau apakah ini uh, hubungan atau uh, ini adalah aktivitas. Akhirnya saya men mem memutuskan dalam bentuk aktivitas. Jadi ini juga adalah uh, yang dibahas dalam bukunya Profesor uh, Anan -An Rawulan men menegaskan ataupun juga uh, melihat bagaimana konsep transnasional itu sebetulnya uh, terjadi dan ini juga eh, apa merupakan suatu unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan. Jadi bagaimana perkembangan perdagangan internasional dan penanaman modal asing khususnya saat ini di di apa di era globalisasi liberalisasi siklus ini atau aktivitas ini semakin eh, terlihat gitu ya. Jadi aktivitas perdagangan internasional dan penanaman modal asing, lalu juga bagaimana aktivitas itu dilakukan oleh subjek hukum yang lebih aktif di sini, tentunya semakin banyaknya perusahaan multinasional, corporation, atau transnational corporation, dan juga aktivitasnya juga dipengaruhi oleh the international policy regime yang selanjutnya ini juga akan mempengaruhi bagaimana kebijakan atau hukum nasional itu akan mengimplementasikannya. Jadi ini sebetulnya unsur-unsur ataupun bagaimana suatu permasalahan hukum itu memiliki karakteristik transnasional saat ini khususnya di era globalisasi dan liberalisasi lalu selanjutnya saya coba memetakan sebetulnya bisa jadi bahwa grafik ini belum tentu tepat gitu ya karena sebetulnya bagaimana pendekatan transnasional atau transnasional itu mengatur suatu hubungan yang tidak hanya G2G atau government to government saja ataupun juga business to business saja tetapi juga justru di sini banyak yang berkaitan dengan G2B yang tadi juga, Pak eh, Dr. Damos eh, menyampaikan bagaimana negara itu melakukan aktivitasnya sebagai juru imperi dan juga bagaimana negara itu melakukan aktivitasnya sebagai juri kestiones. Dan ini sebetulnya adalah bagaimana kita melihat suatu permasalahan dengan pendekatan transnasional. Itu sebetulnya ada peran dari beberapa ilmu hukum yang tentu ini akan lebih banyak lagi perannya pada saat kita, misalnya, berkaitan dengan eh, bidang ilmu lain, misalnya hukum pajak ataupun yang lainnya. Begitu ya. Jadi ini adalah sesuatu yang menurut Prof Mohtar eh, tidak dapat dipisahkan tapi harus dibedakan gitu ya. Jadi eh, bagaimana pendekatan transnasional juga bisa menjawab eh, kebutuhan itu khususnya terhadap hal-hal eh, yang berkaitan dengan hubungan-hubungan eh, hukum yang berkaitan dengan G20. Nah, ini banyak sekarang eh, terlihat dari pola-pola implementasi perjanjian internasional saat ini. Yang selanjutnya dilaksanakan atau diimplementasikan oleh subjek hukum lain begitu yang bukan negara tapi di sana peran-peran dari subjek hukum misalnya individu lalu perusahaan itu juga menjadi uh, memiliki porsi yang tentunya lebih uh, besar sehingga pemahaman-pemahaman uh, uh, terhadap hukum uh, hukum inilah yang uh, mungkin akan uh, membekali begitu ya uh, para uh, lulusan ataupun apa pakar hukum ataupun lawyer di Indonesia ini untuk bisa memiliki tidak bisa hanya langsung melihat kepada aspek hukum perdata internasionalnya saja tetapi juga pemahaman terhadap hukum internasional publik pun ternyata saat ini lebih juga diperlukan begitu dan. Dan ini sebetulnya mungkin harus ada tiga diagram yang sebetulnya di tengah-tengah ada irisan di antara keduanya, sebagai contoh eh, yang terakhir ini saya masukkan yaitu Investor status Settlement, di mana sebetulnya di sini adalah eh, sangat eh, jelas hubungan antara negara dengan eh, atau yang sebenarnya government to business, G2B. Jadi eh, berdasarkan konsepnya ini eh, mengikuti pasal 25 atau berdasarkan pasal 25 dari Washington Convention, atau yang bisa kita kenal dengan Exit Convention 1965 nah uh, secara lebih khusus uh, bagaimana konseptual pemikiran Prof Mohtar uh, dalam hukum penanaman modal asing ini tentu merupakan suatu uh, konsep yang sebetulnya sama-sama kita ketahui uh, bahwa hukum itu adalah sarana pembaharuan masyarakat dan bagaimana ini juga masih diimplementasikan uh, ataupun relevan dengan kondisi saat ini di mana Indonesia masih uh, ataupun um, apalagi saat ini gitu ya hari ini terus berusaha untuk membangun khususnya melalui kegiatan-kegiatan investasi sehingga hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat ini juga diterjemahkan ad, diperlukan adanya suatu aturan atau peraturan tertulis sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat selain itu juga Prof Mohtar juga melihat bahwa sarana tentu saja lebih hukum itu harus dilihat lebih dari saja sebagai alat tetapi juga sebagai sarana ini juga dijelaskan dalam Beberapa buku yang menjelaskan teori Prof. Mohtar bahwa dengan melihat itu sebagai sarana ini artinya kita melihat sesuatu itu menjadi sesuatu yang lebih luas juga melihat uh, hukum yang diterapkan sebelum diterapkan dalam hukum nasional. Nah, ini mungkin uh, saya mencoba melihat inilah mungkin yang dimaksud juga bagaimana kita mengakui ataupun juga mempertimbangkan hukum-hukum uh, yang hidup uh, ataupun yang dikenal dengan hukum kebiasaan internasional dan dalam kegiatan penanaman modal internasional ini ini sangat-sangat uh, relevan apalagi uh, banyak kasus yang membawa Indonesia ke forum arbitrase internasional itu salah satunya karena didasari pelanggaran terhadap standar of investment protection yang uh, standard of investment protection ini merupakan uh, perkembangan ataupun uh, uh, asal muasalnya itu adalah merupakan hukum kebiasaan internasional. Jadi banyak sekali uh, beberapa standard of investment protection yang saat ini harus kita lebih pahami bagaimana implementasi mengenai fair and equitable treatment, lalu juga full protection security, lalu juga ekspropriasi dilihat sebagai standard of investment uh, protection. Dan juga prinsip-prinsip uh, hukum lain, dan uh, kita juga sudah uh, banyak sepertinya Indonesia ini memiliki pengalaman uh, bersidang atau memiliki kasus begitu ya uh, yang berkaitan dengan prinsip-prinsip uh, ini, sehingga pemahaman mengenai prinsip ini menjadi sangat penting. Untuk tidak hanya saja pada saat kita memiliki kasus, justru pada saat awal kita bernegosiasi, pemahaman ini menjadi sangat penting, dan juga uh, bagaimana. Uh, yang selalu di, di, di yang diutarakan oleh Prof Mohtar bahwa fungsi hukum dalam masyarakat yang sedang membangun itu memang harus dapat membantu proses perubahan masyarakat untuk mencapai pembangunan. Nah, ini saya pikir ini sangat relevan khususnya dalam kondisi saat ini Indonesia membangun meningkatkan nilai investasi dan juga mengimplementasikan pada pembangunan-pembangunan. Dan sektor yang secara khusus misalnya saja infrastruktur, begitu ya sehingga tentunya pemikiran Prof. Mohtar ini harus juga tetap uh, dipegang atau menjadi suatu acuan pada saat pemerintah uh, membuat suatu uh, berbagai peraturan di bidang misalnya saja infrastruktur ataupun juga peraturan-peraturan uh, yang tujuannya adalah akan meningkatkan investasi. sama-sama kita ketahui uh, 2020 kita uh, sangat uh, apa Bersering berdiskusi mengenai undang-undang Cipta Kerja, dan ini seharusnya adalah salah satu pemikiran yang juga dijadikan acuan dalam merumuskan hal tersebut. Penanaman modal juga sering dikaitkan dengan pembangunan hukum. Tidak hanya pembangunan hukum, tetapi juga pembangunan ekonomi. Sehingga pembangunan ekonomi suatu negara ini juga harus didukung dengan konsep hukum yang kuat dan secara implementasinya ini banyak juga petulisan tulisan ataupun artikel yang mendukung teori Prof Mohtar, khususnya kalau menjawab mengenai pembangunan hukum dan ekonomi juga di, di, di apa, dilanjutkan dengan bagaimana penggunaan teori yang lain yaitu economic analysis of law atau yang juga ini dikemakan oleh Richard Posner. Kami yang uh, apa uh, di Departemen Hukum Bisnis Transnasional ini sering sekali juga pada saat uh, berdiskusi dengan uh, Profesor Dr. Wulan almarhumah uh, ini uh, sering juga kita melihat bagaimana konsep uh, pro ini juga digunakan bersamaan dengan uh, teori dari Richard Posner sehingga menghasilkan suatu konsep yang khususnya juga memberikan kontribusi terhadap pembangunan hukum dan ekonomi. Uh, ini mungkin lebih kepada uh, tahapan yang ketiga ataupun uh, diskusi yang uh, di topik yang ketiga yang melihat pada kita mengcapture uh, big picture-nya uh, Indonesia, penanaman modal asing di Indonesia ini seperti apa? banyak kebijakan dan regulasi yang saat ini memang dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan investasi, mendukung penanaman modal asing di Indonesia, selain Undang-Undang Cipta Kerja, berbagai regulasi juga uh, di, diupayakan ke sana, banyak selain Undang-Undang Cipta Kerja juga ada uh, apa, peraturan pemerintah tentang perizinan berusaha berbasis resiko, yang pendekatannya sudah berbeda, untuk meningkatkan uh, ataupun menciptakan suatu iklim investasi yang baik di Indonesia. Selain itu juga di, di uh, bicara kelembagaan begitu, bicara lembaga BKPM ini saat ini juga sudah berubah menjadi kementerian investasi yang tentu saja tugas dan pokok fungsi tanggung jawabnya lebih besar hanya sebagai daripada hanya sebagai badan koordinasi. Ini memperlihatkan sebetulnya pemerintah memberikan perhatian yang sudah lebih jauh gitu ya, lebih berusaha lebih fokus untuk peningkatan investasi di Indonesia dan saat ini juga tidak hanya melihat bagaimana Indonesia itu sebagai hostage tapi juga bagaimana Indonesia juga berperan aktif dalam kegiatan penanaman modal. Jadi tidak hanya sebagai uh, yang menerima tetapi juga sebagai pelaku dalam penanaman modal asing dan ini sebetulnya juga terlihat ya dari semangat bagaimana tadi juga disampaikan oleh uh, Pak Damos 2013 kita me ada beberapa uh, BIT yang terminate atau discontinue begitu karena juga Indonesia bersamaan dengan membuat uh, BIT template yang baru dan semangatnya sepertinya juga sudah uh, pada uh, Indonesia sebagai pelaku sehingga tidak hanya melihat sebagai uh, state saja. Nah ini adalah uh, implementasi uh, saat ini yang mungkin akan lebih banyak tapi uh, saya mencoba membawa uh, tiga contoh uh, implementasinya di saat ini. Yang pertama adalah bagaimana konsep ini juga diterapkan dalam penanaman modal di bidang infrastruktur. Sama-sama kita ketahui adalah infrastruktur ini menjadi apa ya fokus penting pemerintah khususnya di dengan melalui public private partnership atau kalau di Indonesia ini kerjasama pemerintah badan usaha berdasarkan Perpres nomor 38 tahun 2015. Dan yang kedua adalah investasi di bidang industri penerbangan. Ini salah satu konvensi yang juga Indonesia sudah menjadi anggota. Bagaimana Indonesia juga bisa mendapatkan atau berperan apa ya? aktif dalam melakukan kegiatan leasing pesawat begitu ya, tetapi saat ini kita banyak uh, dalam posisi sebagai lesi bukan sebagai lesor dan semoga ini ke depan sebetulnya potensi untuk mengoptimalkan keton ini juga terbuka uh, Indonesia sebagai uh, lesor karena Indonesia juga punya uh, apa uh, perusahaan atau bumn untuk merakit pesawat udara dan yang terakhir adalah uh, perkembangan arbitrase penanaman modal di Indonesia ini harus menjadi concern kita bersama Bagaimana e, arbitrase penanaman modal ini e, juga penting dan harus dipersiapkan, khususnya e, penyediaan sumber daya manusia. Artinya, e, baik itu lembaganya ataupun SDM-SDM e, yang memang memahami bahwa arbitrase penanaman modal itu berbeda dengan arbitrase komersial. Atau juga ini konsepnya sering kita kenal dengan investor status settlement, tapi tidak semuanya arbitrase begitu. Jadi ini harus menjadi suatu dua hal yang dilihat berbeda. Nah, kiranya uh, itu uh, yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu pengantar uh, diskusi dan juga kontribusi khususnya untuk mengenai perjanjian-perjanjian uh, uh, transnasional. Demikian, terima kasih uh, Pak Mursal atas uh, uh, waktunya dan uh, mohon maaf kalau ada kekurangan. Tentunya di sesi diskusi akan um, apa banyak lagi yang bisa kita diskusikan. Wabillahi taufiq wa ta Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Prita Malia SMA atas paparannya yang sangat sistematis dan juga komprehensif, membahas tentang perkembangan uh, ataupun konsep pemikiran Prof. Mokhtar Sumarsmaja dalam bidang hukum penanaman modal, Bu Rita membahas dari aspek terminologi, bagaimana dulu uh, Jesuk juga menawarkan konsep transnasional tetapi Prof. Mokhtar juga mencoba untuk memberikan konsep pemikirannya sendiri, dan juga bagaimana kita melihat implementasi dari uh, hukum penanaman modal di Indonesia yaitu bagaimana Ibu Rita memberikan contoh-contoh konkret misalnya di bidang infrastruktur di bidang industri penerbangan dan juga di bidang arbitrase uh, uh, di bidang penanaman modal terima kasih ibu berita atas paparannya baik dengan berakhirnya sesi uh, paparan dari para narasumber kita pada hari ini selanjutnya kita akan beranjak ke sesi tanya jawab baik untuk uh, para peserta uh, kami anjurkan uh, jika para peserta ingin mengajukan pertanyaan boleh menggunakan mm -hmm. fitur raise hand dan juga uh, Para peserta juga dapat mengajukan pertanyaan melalui chat box. Untuk kesempatan pertama sudah ada dua penanya Pertama itu ada Bapak Freddy. Pada Bapak Freddy kami persilahkan Pak Freddy, tolong disampaikan pertanyaan ditujukan kepada narasumber. Silakan Pak Freddy. Selamat siang semuanya, Bapak dan Ibu. Apapun, suaranya masih belum terdengar dengan jelas. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. saya? Masih kurang jelas, mungkin uh, mikrofonnya didekatkan lagi, Pak. Oke, okay. Bapak. Ya, sudah terdengar dengan jelas. Silakan, Pak. Selamat siang Bapak dan Ibu moderator Bapak dan Ibu narasumber sekalian, terima kasih kepada moderator saya memberikan kesempatan. Masih termute, Pak. Waduh, oh, maaf. Terima kasih, Bapak dan Ibu sekalian, Bapak dan Ibu moderator. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Narasumber. Terima kasih kepada Bapak moderator. Perkenalkan nama saya Gusnom Freddy. Saya hendak bertanya mengenai uh, perkembangan masalah uh, kita punya pembangunan Pak. Katakanlah kita investasinya banyak dari Pak Dan Siner ya. Uh, jujur saja dulu saya juga uh, uh, mengambil hukum data uh, di Universitas Gajah Mada dan saya juga sempat belajar International Commercial Law. Uh, yang saya tahu Uh, kalau ada sengketa kan kita ke badan arbitrase. Cuman permasalahannya ini merupakan suatu hal yang baru ya karena uh, di masa presiden Jokowi uh, pembangunan kan lebih banyak gencar di infrastruktur dan uh, mengundang banyak investor dari luar. Bapak dan Ibu. Uh, pertanyaan saya satu yang pertama apa adalah uh, bagaimana sih bentuk perjanjian para, uh, yang uh, bentuk perjanjian investasi tersebut antara misalnya. MRT atau LRT dari Jepang dan China dengan Indonesia itu bentuk perjanjian seperti apa yang kedua apakah masih relevan atau apakah dia diaplikasikan di dalam perjanjian bilateral tersebut dalam komersial agreement tersebut konsep hukum dari konsep hukum dan konsep hukum pembangunan dari Profesor Mukhtar Sumat Maja ini. Bapak, yang ketiga, apakah perjanjian investasi yang selama ini seperti yang Bapak dan Ibu paparkan konsep barusan itu apakah berisiko nantinya ke Indonesia dalam hal perjanjian dengan membuat, dengan para investor di luar negeri? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Freddy atas pertanyaannya. Baik, selanjutnya masih ada satu penanya lagi yang akan menyampaikan secara langsung yaitu Bapak Joko Siswanto. Pada Bapak Joko kami persilahkan Pak. Terima kasih Pak Mursal sebagai moderator. Uh, suara saya terjelas eh, jelas terdengar ya? Ya, terdengar dengan jelas Pak. Baik. Terima kasih juga pada para ya, yang terhormat Prof. Wala, Dr. Damos, Ibu Dr. Prita. Pertanyaan saya, saya perkenalkan saya Joko mahasiswa S3 Fakultas Hukum 4. Pertanyaan saya terkait dengan uh, presentasi dari Bu Prita dan sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih atas paparan ini memperkaya Penelitian saya ini terkait dengan konsepsi apa dari Prof. Mutar tentang hukum sebagai alat perubahan atau pembaruan masyarakat dalam konteks hukum penanaman modal asing. Uh, uh, seperti diketahui kan norma-norma uh, dalam perjanjian, katakan tadi Bu Prita sudah mencontohkan perjanjian investasi bilateral gitu ya. Itu dengan hukum nasional kita itu kan uh, yang saya pelajari itu kayaknya masih ada uh, semacam gap gitu kalau saya boleh meminjam istilah prof wala tadi. ada gap antara norma yang diatur di hukum perjanjian internasional dan hukum nasional, khususnya undang undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal nah ini menurut uh, Bu Prita bagaimana nih, apakah uh, konsepsi hukum pembangunan prof mutar ini bisa diterapkan dalam, dalam konteks bahwa uh, mungkin perlu di apa namanya? perlu disempurnakan atau apa gitu hukum nasional kita sehingga eh, normanya bisa eh, apa namanya sama seperti dengan norma yang ada di internasional. Misalnya tentang fair and equitable treatment tersebut. Kemudian ekspropriasi. Nah, fair and equitable treatment dari singkat FET. Ini kan juga sebenarnya norma yang agak kontroversial ya. Namanya sekarang juga banyak ahli kesulitan ini menerjemahkan sehingga sering jadi sengketa yang harus diselesaikan di arbitrase internasional sehingga nanti perumusan atau apa namanya penafsiran tentang uh, norma FET itu juga harus diputuskan di arbitrase. Demikian juga yang indirect expropriation tadi di undang-undang kita kan tidak dikenal indirect expropriation. Sementara kita punya perjanjian, kita mengingatkan diri pada perjanjian investasi yang memuat norma tentang indirect expropriation. Nah ini apakah nanti arahnya menurut uh, dokter Prita itu uh, apa undang-undang kita perlu menyesuaikan normanya karena kan menurut Prof Mutar kan selain norm apa ada norma ada lembaga dan cara menya mencapai uh, tujuan gitu ya jadi dari sisi normanya apakah seperti itu nah kedua dalam kaitan dengan uh, apa namanya harmonisasi atau uh, perbaikan undang-undang ini kan kalau nggak salah saya pernah baca bukunya Pak Dokter Damos ya <tuh> uh, kalau nggak salah menurut uh, Pak Dokter Damos itu mengatakan Prof Mutar tuh cenderung kalau ada teori monisme dualisme, cenderung monisme prima hukum internasional. Nah, ini gimana nih, uh, Pak Dr. damusnya Apakah di satu sisi kita mengikatkan diri pada hukum internasional? Uh, di, di konteksnya, dalam uh, hukum penanaman modal asing, sebenarnya hukum nasional kita juga terikat dengan hukum uh, kita sendiri. Nah, ini kalau ada perbedaan norma tadi itu. Apakah misalnya dengan meratifikasi perjanjian internasional bilateral, perjanjian bilateral eh, investasi, itu kan juga menjadi undang-undang katakan misalnya, atau menjadi peraturan undang-undang yang sejajar dengan undang, itu kan ada dua norma nih berarti ini Pak, yang apa yang satu yang hasil ratifikasi memuat standar internasional sementara hukum nasional kita memuat standar eh, apa norma eh, nasional gitu. Nah ini bagaimana me, apa namanya ya eh, dalam konteks e, pemikiran hukumnya Prof Mutarni, bagaimana dua hal ini bisa di di apalah, diselesaikan atau diharmoniskan. Demikian Pak Mursal, terima kasih Pak kesempatannya. Baik, terima kasih Pak Joko atas pertanyaannya. Sejauh ini belum ada peserta lagi yang mengajukan raise hand dan juga menyampaikan pertanyaan dalam chat box. Mungkin untuk sesi pertama kami silahkan kepada Pak Damos mungkin untuk bisa merespon pertanyaan dari Pak Freddy. Mungkin pertanyaan Pak Freddy tadi terkait dengan BIT apa ya? Bagaimana relevansinya BIT dan juga risiko dari model BIT yang sekarang ini? Pada Pak Damos waktu dan layar kami silahkan Pak. Uh, baik, terima kasih. Uh, tadi agak kurang jelas uh, sound yang saya terima, uh, tetapi tadi lebih menunjuk kepada istilah investment agreement dan kemudian perjanjian investasi dan lain-lain. Mungkin saya juga harus perlu jelaskan, ada dua level of agreement di dalam investasi. Yang pertama, BIT. BIT itu adalah bilateral investment treaty, itu G2G, antara negara dengan negara. Tapi kontennya adalah mengatur mengenai hak investor. Nah, ini keunikan BIT. Ya. Keunikan BIT yang juga sudah digambarkan oleh Profesor Mokhtar bahwa treaty at the end akan create right and obligation of individual, bukan hanya state. Nah, uh, ini namanya BIT. Dan itu adalah treaty yang tunduk kepada the law of treaties. Vienna Convention on, on the Law of Treaties. Nah, pada level bawah, uh, sorry BIT tadi investor itu bukan partis. Tapi investor adalah beneficiaries atau kita sebut sebagai third parties yang menikmati uh, hak dan kewajiban dari BIT. Nah, pada level uh, yang ke level pada sektoralnya nanti investor itu akan membuat apa yang disebut dengan kontrak investasi dengan pemerintah. Itu yang disebut dengan investment agreement dalam pengertian B2G ya. Jadi kalau BIT tadi G2G tapi kalau kontrak investasi ini dilakukan pada apa namanya antara pemerintah dengan investor ini misalnya tergantung kepada investasinya di mana ya kalau misalnya investasinya di sektor mining misalnya oil and gas maka yang mewakili pemerintah adalah apa namanya dari SKK Migas kalau dulu ya kalau dari kementerian lain misalnya ya dari kementerian Uh, itu gitu ya itu itu namanya kontrak investasinya gitu ya nah kontrak investasi itu dia bisa juga mengatur uh, apa namanya penyelesaian sengketa jadi ada kontrak base invest uh, apa settlement of dispute ada treaty base jadi ini 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 mem memiliki uh, levelnya nah uh, BIT-nya itu sendiri adalah semacam garansi gitu ya investor itu seperti mendapat perlindungan pada BIT-nya. Kalau pada kontraknya itu sendiri, itu sebenarnya lebih ke persoalan, lebih ke konkret ya. Dia harus melakukan apa, kemudian pemerintah juga harus melakukan apa, dan sebagainya gitu loh. Jadi ada ada dua level seperti itu. Nah, Persoalan perlindungan kepada investor itu itu ada pada umumnya di BIT. Di BIT lah misalnya kita membuka satu ruang investor state dispute settlement. Di BIT lah kita misalnya berjanji untuk tidak melakukan apa atau berjanji untuk melakukan apa between state. Nah, sedangkan investornya nanti itu berdasarkan nationality-nya, ya nationality dari si investor nanti dia bisa menikmati garansi itu misalnya jika negara nasionalitasnya itu memiliki BIT dengan Indonesia. Nah ini ada 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 dua uh, perbedaan seperti itu yang saya uh, yang yang bisa saya jelaskan. Nah untuk mengenai masalah uh, investment agreement dalam rangka b 2 G tadi, nah itu case per case lah kita melihat masing-masing KL itu punya ya katakanlah punya protap gitu ya. Nah ini uh, juga eh, uh, yang paling yang paling menonjol sebenarnya yang mendapat perhatian Profesor Mokhtar Kusuma aja adalah production sharing contract ini. Itu yang paling menonjol karena itu investor besar yang yang mendapat perlu mendapat uh, perlindungan. Nah tapi kalau yang lain investor investasi investasi yang lain itu biasanya mereka masuk rejim administrasinya BKPM. Di situ dia nanti akan Berurusan gitu ya, tapi dalam banyak hal, kalau misalnya seperti infrastruktur tadi yang ditanyakan, itu pada umumnya lebih ke ini, lebih ke apa yang disebut dengan P2P juga banyak di situ mengenai apa namanya investasi infrastruktur. Nah, yang paling menonjol untuk B2G itu adalah pada mining, pada eksplorasi. Laut, demikian mungkin untuk Pak Pak Freddy, untuk Pak Joko pertanyaannya sangat uh, teoritis sekali. Jadi begini kembali ke uh, pembahasan Profesor Waladob tadi mengenai aksesi kita ke New York Agreement ya, karena New York Agreement ini merupakan test case mengenai persoalan monisme dualisme. Banyak disertasi yang saya menyebut ini sebagai contoh gitu ya pertikaian monisme dualisme di Indonesia melalui New York Agreement ini. Nah, pada waktu aksesi itu tahun 1981, Profesor Mokhtar itu masih menjadi Menteri Luar Negeri. Nah, saya bisa memastikan kenapa kita mengaksesi uh, New York Agreement tanpa memikirkan apakah sudah ada undang-undang yang available atau tidak pada waktu itu, simply karena pemikiran Kementerian Luar Negeri pada saat itu dan sampai sekarang itu berpikir monismenya Profesor Mokhtar bayangan Kementerian Luar Negeri pada waktu itu atau saya dapat katakan ya bayangan Profesor Mokhtar Kusuma -Maja waktu itu pada saat kita mengakses si New York Agreement maka New York Agreement itu sudah menjadi bagian dari hukum kita sudah menjadi bagian sudah available before the court gitulah kira-kira ya karena memang Belanda seperti itu sistemnya kita kan mewaris mewarisi sistem monismenya Belanda sebenarnya kalau dari sisi DNA kita gitu ya, DNA hukum kita. Nah, cuma persoalan pada waktu itu adalah tidak semua men-share pemikirannya Profesor Mokhtar saja. Waktu itu banyak para konstitusionalis kita ya, para ahli-ahli uh, hukum kita yang memiliki uh, dualisme thinking, dualist thinking gitu ya, yang kira-kira berpendapat begini, treaty is treaty tapi untuk dia bisa mengikat hakim, harus ada undang-undangnya dong. Itulah kira-kira pemikirannya. Nah pemikiran ini sebenarnya tidak dibayangkan oleh Profesor Mokhtar. Karena Profesor Mokhtar kalau kita lihat dari bukunya itu, dia melihat ada memang perjanjian yang membutuhkan undang-undang. Misalnya Profesor Mokhtar tegas mengatakan misalnya delik pidana. Memang delik pidana nggak mungkin dihasilkan di dalam triti. Dia harus dihasilkan di dalam Eh, apa namanya kuhp delik pidana itu nggak bisa ditelurkan di treaty nah tetapi mengenai new York agreement ini sebenarnya menurut Prof. Mokhtar itu bisa saja karena dia mewajibkan negara negara dalam hal ini termasuk pengadilan termasuk eh, apa namanya hakim nah tapi pada waktu itu ada resistensi konstitusionalis ya banyak pakar yang mengatakan oh, enggak hakim nggak terikat katanya kalau nggak ada undang-undangnya, nah makanya terpaksa lah waktu itu lahir surat edaran Mahkamah Agung untuk menjembatani itu, baru kemudian lahir undang-undang arbitrasinya. Nah, para monisme itu sebenarnya mempersoalkan do we need sebenarnya undang-undang bukan New York Agreement itu sendiri sudah merupakan traktat yang bersifat undang-undang. ini yang gitu. nah, ini yang menjadi pertikaian dan pertikaian itu masih berlangsung sampai sekarang <saya> sayangnya gitu ya. Sehingga saya tadi sebutkan bagaimana persoalan kita, Monis dualis ini juga mewarnai perdebatan kita soal kapan sebenarnya ia cepa itu mulai berlaku, ya kan? Karena Indonesia-Australia cepa itu sudah diratifikasi dengan undang-undang, kapan berlaku undang-undang ada tanggalnya, tapi kapan berlakunya perjanjian itu juga ada tanggalnya yang berbeda, gitu loh sehingga para pelaku pasar bingung. Sebenarnya tarif berdasarkan IACP IACPA ini mulai turun sejak kapan? Sejak perjanjian itu berlaku atau sejak undang-undang ratifikasi berlaku? Yang berbeda itu gitu loh. Nah, sayangnya pertikaian itu masih ada sampai sekarang dan ini sudah diwanti-wanti, istilahnya apa itu ya? Sudah diperingatkan oleh Profesor Mokhtar dalam bukunya. Di Indonesia ini nggak clear katanya antara ratifikasi dengan persetujuan DPR mencampur adukkan seolah-olah persetujuan DPR itu adalah ratifikasi padahal ratifikasi itu belong to international mechanism sehingga satu perjanjian bisa saja diratifikasi tapi dia mulai berlaku setahun kemudian karena ada syarat perjanjian yang harus dikemukakan nah ini pertikaian pertikaian ini tinggi gitu loh dan sayangnya sampai saat ini saya harus mengatakan saya sendiri agak frustasi e, mengalami persoalan ini karena sebagai event sebagai dirjen waktu saya mengkomunikasikan ini nggak nyambung bahasanya gitu loh nggak nyambung teman-teman yang bukan dari hukum internasional mengatakan loh kan undang-undangnya sudah keluar ya sudah berlaku begitu prinsipnya gitu loh undang-undang ratifikasi kan sudah keluar Nah, bayangkan betapa mirisnya kita melihat undang-undang diberlakukan, tapi perjanjian itu belum berlaku. Aneh kan? Buat saya jadi aneh. Masa kita turunkan tarif dulu berdasarkan perjanjian, perjanjiannya sendiri belum belum enter into force. Nah, waktu saya komunikasikan ini ke teman-teman di KL lain, nggak ada yang nyambung ininya logikanya gitu loh. Mereka mengatakan ya I don't care about the treaty katanya. I just care about undang-undangnya katanya gitu. Jadi kalau undang-undangnya sudah berlaku ya berlaku katanya. Mengikat seluruh KL. Loh, kemudian saya tanya, "Loh, perjanjiannya belum berlaku karena kita harus melakukan proses internal dulu." Ah, terus jawabannya I don't care about itu. Itu urusan Kemlu lah. Nah, jadi seperti itu diskusinya. Jadi terus terang saya frustasi juga mengalami persoalan ini sehingga mungkin fakultas hukum perlu lebih mengedukasi mengenai persoalan ini supaya teman-teman yang dari jurusan lain juga share the opinion lah mengenai ini. Demikian Pak Joko ini mungkin bisa dibahas juga dalam disertasinya betapa persoalan kita itu agak agak sedikit babal lah soal itu. Terima kasih Pak Moderator. Ya, terima kasih pada Mas atas penjelasannya yang sangat komprehensif. Dengan frustasi Pak, pasti ada jalan keluarnya. Baik, uh... Selanjutnya eh, kami persilahkan kepada Profesor Wala Adolf untuk merespon ya. pertanyaan dari Pak Freddy dan juga Pak Joko. Pak ya. dan lain Persilahkan Pak. Terima kasih. Saya hanya mau menambahkan, menegaskan uh, yang dikemukakan Pak Damus ya, Bapak Ibu sekalian. Ya betul. Uh, saya melihatnya dulu ya, saya melihatnya dulu uh, uh, bukan melihatnya, terbawa kepemikiran. Uh, para hakim ini ya, para hakim Mahkamah Agung ternyata uh, dulu saya sewaktu melihat Konvensi New York ini dengan Kepres, ini mohon maaf ya pada Mos ya, saya melihatnya bahwa menyimpulkan loh kalau begitu ini dualisme ya. Nah ternyata induktif pemikiran induktif ini tidak bisa ya harus dilihat juga dari praktek-praktek lain secara secara jamak ya secara deduktif lah baru bisa menyimpulkan secara umum. Nah saya lihat kedua saya lihat bahwa yang yang dilakukan yang dipermasalahkan oleh hakim bukan ternyata bukan pemberlakuan bukan pemberlakuan konvensi itu. Setelah saya kaji terus, ya, ya pada manusia ya, ternyata yang mereka cari itu bagaimana sih tata caranya, tata cara melaksanakan. Hakim-hakim mengerti itu bahwa kita terikat, ya, kita terikat, tetapi mereka bingung tata caranya bagaimana, ya, misalnya eh, hakim mana yang akan melaksanakannya, dan sebagainya. Jadi, masalah teknis, ya, masalah teknis, tetapi kalau secara umum, eh, primat eh, supremasi dengan prima hukum internasional itu kita masih masih serum masih masih seperti yang ditemukan oleh Prof Mohtar, kita masih menganutnya secara umum Pak, 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 Dirjen ya. Jadi jangan khawatir eh, bahwa apa eh, apa yang diajarkan, apa yang dikonsepkan Prof Mohtar itu tetap ya. Uh, tetap berlaku tetapi UNPAD, tetap dilaksanakan ya sepanjang uh, kepentingan uh, nasional uh, itu tetap kita jaga itu kita uh, tetap uh, menganut primat supremasi uh, hukum internasional dengan primat hukum internasional pak jadi uh, kita di UNPAD ini menganut monisme ini itu saja yang bisa saya tambahkan secara singkat. Baik, terima kasih Profesor Kuala atas respon terhadap pertanyaan dari para uh, peserta. Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Dr. Prita Amalia SMA untuk merespon pertanyaan dari Pak Joko dan Pak Freddy. Kepada Ibu Prita, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, uh, terima kasih uh, Pak Mursal. Uh, saya tadi Mudah-mudahan saya menangkap apa yang menjadi concern dari Pak Freddy ya tadi ya, khususnya oh, untuk implementasi perjanjian-perjanjian uh, penanaman -perjanjian modal ataupun juga implementasinya dewasa ini. Mudah-mudahan betul ya Pak Mursal. Dan juga mungkin nanti uh, sedikit menambahkan karena sepertinya sudah uh, lengkap juga yang disampaikan oleh Bapak Dr. Damos dan juga Profesor Wala Adolf. Saya coba menjawab uh, secara uh, umum dan bersama-sama saja. Uh, jadi memang uh, dengan uh, dari beberapa kajian yang saya lakukan, sebetulnya kalau semangat pemerintah Indonesia atau negara Indonesia ini adalah semakin aktif dalam melakukan komitmen-komitmen melalui perjanjian internasional ataupun juga perjanjian yang sifatnya transnasional artinya nantinya memiliki dampak secara langsung misalnya terhadap transaksi-transaksi bisnis transnasional maka tentunya semangatnya pun harus dirubah ini pun yang sebetulnya terlihat pada saat kita merubah BIT template Indonesia itu tidak hanya kita menjadi objek saja tapi justru bagaimana peran kita kalau kita menjadi investor. Nah, ini tentunya semangat ini juga harus ada pada tahap proses negosiasi khususnya para negosiator uh, di di apa di tahap uh, kontrak ya, drafting uh, kontrak. Sehingga kalau kemarin Prof. Adolf dan Pak Dr. Damos pada saat kita melakukan FGD tentang hukum perdagangan internasional, ternyata katanya secara sambil berkelakar ini Pak Dirjen Febren mengatakan kadang-kadang, we don't want what we want, but we don't know what we want. Begitu ya Prof. Adolf. Jadi sehingga yang betulnya adalah pada saat kita berunding, akhirnya dijawab oleh Pak Dr. Damos pada saat itu, kita menginventaris sebetulnya apa kebutuhan kita. begitu. Sekaligus ini juga menjawab sebetulnya kalau menurut saya, Pak Joko, apakah kita perlu merubah kita mengenai indirect expropriation atau tidak, bukan hanya pada perlu karena sudah diterapkan, justru apakah kita memerlukan itu dalam konteks nanti ke depan, implementasi aktivitas-aktivitas penanaman modal, dan bukan hanya kita sebagai objeknya, artinya tidak hanya kita menjadi uh, home country, begitu ya, tetapi sudah menjadi semangatnya sebagai host country. Nah, ini sebetulnya semangat-semangat ini yang juga harus uh, kita apa dirubah, begitu ya, sehingga sebetulnya potensi permasalahan se di dalam uh, penanaman modal atau dengan meningkatnya aktivitas penanaman modal, kontrak lalu juga kontrak-kontrak uh, dalam bidang infrastruktur. Itu kan sebetulnya secara prinsip kita memiliki uh, apa posisi yang sama sebetulnya. Dan uh, kita memiliki kesempatan yang sama begitu. Ini yang sebetulnya uh, juga harus kita uh, pahami sehingga uh, kuncinya adalah selanjutnya adalah di uh, tahapan negosiasi, khususnya juga untuk negosiasi kontrak. Sebagai contoh saja, ini saya coba implementasikan di dalam mengenai apa praktek jual beli pesawat ya Pak Joko. Jadi Indonesia meratifikasi Cape Town memang pada saat itu tahun 2007 karena kita ada kebutuhan untuk membeli pesawat. Begitu ya Pak Damos, ya. mungkin koreksi kalau saya salah. Tapi sebetulnya sebagai negara peratifikasi, kita pun berpotensi menjadi kalau uh, dalam produksi pesawat itu ada istilah negara produsen dan negara konsumen, artinya dalam saat ini kita masih banyak dalam posisinya sebagai negara konsumen. Tapi sebetulnya kita berpotensi sebagai negara produsen. Kenapa? Kita punya PTDI. Pesawat kita juga sudah banyak dibeli oleh uh, negara lain. Tetapi ternyata uh, ini sebetulnya juga kurang dioptimalkan bahwa sebetulnya secara keuntungan secara ekonominya tuh terhadap satu ratifikasi perjanjian khususnya kalau Cape Town ini kita juga ada peluang untuk mendapatkan apa ya mendapatkan manfaatnya begitulah kira-kira. Jadi tidak hanya kita sebagai objek saja justru kita sebagai pelaku pun sangat berpotensi. Sehingga ini yang sebetulnya semangatnya harus dirubah. Begitu juga terhadap kontrak-kontrak infrastruktur. Jadi kontrak-kontrak infrastruktur saat ini tentu jumlahnya akan semakin banyak karena kita juga memiliki fokus dalam pembangunan infrastruktur. Dalam proses negosiasi juga kita harus memahami, misalnya saja pemahaman yang sangat-sangat apa -sangat mendasar bahwa kontrak itu bukan sesuatu hal yang datangnya dari langit tapi sesuatu yang memang datangnya dari based on negotiations gitu. Jadi kekuatannya ada di sana. Jadi bagaimana kita bisa merumuskan itu dengan baik tentunya semuanya datangnya dari negosiasi, jadi tidak hanya sekedar template. Nah ini sebetulnya pemahaman-pemahaman umum yang harus sudah mulai dirubah, sehingga perhatiannya atau concern kita berpikir untuk atau potensi permasalahan tidak hanya pada hari ini, tapi bagaimana di kemudian terhadap implementasi-implementasi hal tersebut. Nah ini juga sebetulnya berkaitan dengan Bagaimana pemerintah, bagaimana juga Indonesia, juga harus memberikan concern, dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama, tidak hanya pemerintah, tetapi misalnya kami, kami juga yang ada di kampus, ataupun juga rekan-rekan mahasiswa di sini. Bagaimana kita juga bisa melengkapi kompetensi dalam memahami permasalahan-permasalahan yang sifatnya transnasional ini, khususnya juga, misalnya, mengenai arbitrase, begitu ya. Banyak, misalnya, pertanyaannya mengapa kontrak-kontrak itu masih banyak yang memilih tidak di Indonesia. Nah, ini kan sebetulnya juga salah satu penilaian yang harus menjadi concern kita bersama, sehingga kemampuan dari SDM ataupun penyiapan SDM untuk mengantisipasi peningkatan transaksi yang berpotensi juga pada peningkatan sengketa itu juga harus bisa bisa kita sadari sehingga kita harus lebih menyiapkan untuk melihat itu menjadi suatu hal yang penting ya untuk disiapkan. Sehingga ini juga yang kami terus apa berikan pemahaman kepada mahasiswa-mahasiswa kita bahwa e, melihat suatu permasalahan itu tidak bisa hanya dari satu sisi, tetapi juga e, perlu dilengkapi dengan kompetensi lainnya. Itu kira-kira, e, mudah-mudahan Pak Joko, Pak Freddy ini menjawab, dan tentunya ini hanya melengkapi apa yang juga sudah disampaikan oleh e, pembicara sebelumnya. Terima kasih, Pak Mursal. Baik, terima kasih Ibu Krita atas e, respon terhadap pertanyaan dari Pak Joko dan Pak Freddy. Mungkin, uh, apakah masih memungkinkan uh, jika masih ada satu pertanyaan lagi, Bu? Kereta berhubung waktu uh, sudah menunjukkan pukul 15.32. Oke, okay, masih ada satu pertanyaan dari chatbox ini. Uh, pertanyaan yang disampaikan oleh uh, Pak Gatot, alumni Himain Eva Unpad. Oh, maaf, uh, ternyata pertanyaan ini terkait dengan uh, bahan untuk uh, webinar pada hari ini. Baik berhubung dengan tidak adanya lagi pertanyaan dari para peserta dan juga waktu telah menunjukkan pukul 15.32, maka uh, kita telah tiba di akhir uh, rangkaian webinar hari ini. Mungkin sebelum kita akhiri, uh, saya persilahkan kepada narasumber untuk menyampaikan mungkin uh, brief uh, closing statement satu menit saja. Mungkin dimulai daripada mos pertama, Pak. pada mos, kami persilahkan pada mos. Uh, terima kasih. Uh, yang pertama memang uh, kita masih punya pekerjaan uh, besar khususnya untuk eh, departemen hukum bisnis transnasional ini eh, pekerjaan bagaimana menghadapi dinamika persentuhan antara hukum internasional dan hukum eh, apa namanya hukum perdata internasional gitulah ya atau hukum transnasional dan ini dari sisi praktis memang tidak bisa kita hindari bahwa persentuhan itu ada sehingga approach eh, untuk melihat secara Interdisipliner atau pemikiran Philip Jesup lah yang transnasional itu semakin dibutuhkan. Setidak-tidaknya itu sudah dimulai oleh Kementerian Luar Negeri sejak beberapa tahun terakhir ini ya. Khususnya kalau misalnya dilihat kiprah Kementerian Luar Negeri soal vaksin diplomasi, kita sudah tidak bermain di hukum internasional publik lagi, tapi sudah juga bermain di hukum kontrak, hukum transnasional. Dan macam-macam termasuk investasi. Demikian, Pak Moderator, sukses Baik, atas acara kasih. ini. Terima kasih, pada Mas atas uh, closing statement-nya. Selanjutnya, kepada Profesor Hual Adolf, kami persilahkan untuk menyampaikan closing statement-nya kepada Prof. Wala, Kami persilahkan, Pak. Ya, uh, terima kasih kesempatannya. Saya singkat saja, uh, pemikiran. Uh, pemikiran saya saya pikir uh, apa yang dilakukan oleh uh, departemen transnasional ya dengan pimpinan Bu Prita sekarang pemikiran-pemikiran uh, dari Prof Mohtar kita perlu terus uh, apa uh, perlu terus angkat kembangkan ya eh, beberapa tahun yang lalu eh, lima atau sepuluh tahun yang lalu lah eh, teori hukum pembangunan teori permontar teori hukum pembangunan apa itu sangat kental sekali di, di fakultas hukum unpad ya sekarang dengan banyaknya teori-teori yang lahir macam-macam, ya. ya. Teori uh, progresif, teori apa sih? Konvergensi, uh, teori itu bagus sekali, positif untuk uh, perkembangan ilmu yang sangat luar biasa, cepat berkembang. Nah, teori, uh, tetapi dengan banyaknya teori-teori itu, kita. Um, ini mohon maaf kalau ada dari alumni-alumni lain. Ya, saya harapkan departemen, ya, para departemen terus mengembangkan pemikiran-pemikiran konsep komunitas sebagai ciri unpat. gitulah ya, ciri unpat pelajaran. Karena teori beliau ini, beliau buat konsep itu untuk pembangunan di Indonesia dan disesuaikan dengan sesuai dengan masyarakat Indonesia. Jadi eh, bolehlah eh, teori berbagai teori lahir berkembang. Sekali lagi eh, teori Mohtar ini jangan sampai eh, itu ya dengan teori-teori yang bagusnya eh, teori monisme dan sebagainya ya supaya tetap kita terus pertahankan gitu. Konsep-konsep lainnya pun kita terus Terima kasih inisiatif Departemen Transnasional yang mengangkat pemikiran Prof. Mokar dalam FGD hari ini. Terima kasih Baik. Pak, Pak Mursal. Baik, terima kasih Prof. Wala atas closing statement yang sangat menarik. Uh, Selanjutnya uh, kepada Ibu Dr. Prita Amalia S.M.H. kami persilahkan uh, layar dan waktunya Bu untuk menyampaikan closing statementnya Bu. Ya, baik. Uh, terima kasih, Pak Marsal. Jadi, uh, saya memiliki concern yang sama dengan Pak Dr. Damos dan juga Profesor Walado. Ini menjadi PR kita bersama, khususnya yang uh, di dinding kampus ini. Mudah-mudahan pemikiran-pemikiran Prof. Mohtar akan terus ter, uh, dilanjutkan dan juga digunakan untuk mengkaji berbagai permasalahan yang khususnya aktual saat ini. Dan tentu saja, uh, kita semakin... Uh, apa? memerlukan begitu ya kolaborasi dengan bidang-bidang ilmu hukum lain dan juga tentunya dengan bidang ilmu lain untuk melihat uh, atau mendapatkan suatu penyelesaian permasalahan secara lebih komprehensif dan ini menjadi uh, mudah-mudahan juga mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum 4 yang Mengikuti webinar juga bisa tergerak untuk lebih melihat atau memiliki semangat yang lebih luas. Begitu, dan ini akan menjadi suatu modal awal. Sebetulnya, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi kontribusi Fakultas Hukum Unpad untuk menelurkan para negosiator-negosiator ulung selanjutnya nanti di kemudian hari. Terima kasih, pra Mursal atas kesempatannya dan juga jajaran dekanat, dan tentunya rekan-rekan panitia atas fasilitas yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Krita atas closing statement dan juga motivasi ya bagi para mahasiswa untuk terus berpikir lebih mengeluarkan berbagai terobosan-terobosan di bidang ilmu hukum. Baik hadirin yang sekalian, dengan berakhirnya sesi pemaparan dan sesi tanya-jawab dalam rangkaian series webinar Tribut Profesor Mukta Kusma Maja pada hari ini, saya selaku moderator mengucapkan permohonan maaf atas segala kekurangan yang saya sampaikan dalam webinar kali ini. Wabillahi topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Pak Mursal dan terima kasih kepada Prof. Wala, pada Damus, serta selaku narasumber untuk diskusi hari ini. Semoga hasil diskusi hari ini bisa bermanfaat bagi para peserta yang hadir pada hari ini baik melalui Zoom ataupun menonton secara live di YouTube. Bagi peserta yang ingin menonton kembali acara hari ini atau seri webinar PPM series yang sebelumnya, bisa langsung cek ke YouTube FH4, yaitu webinar FH4. Untuk pada para peserta, dimohon tetap stay di ruangan Zoom karena kita akan memulai sesi foto bersama. Bagi para peserta hadir, dimohon untuk menyalakan kameranya agar sesi foto bersama bisa dimulai. Saya akan memandu sesi foto bersama. Operator dipersilahkan untuk mengambil gambar dalam kehitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Selanjutnya, untuk slide yang kedua, satu, dua, tiga. Lalu, selanjutnya, untuk slide ketiga, satu, dua, tiga. terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang masih antusias sampai di penghujung acara. Tidak terasa waktu cepat berlalu, kini kita sudah sampai di akhir acara. Saya selaku MC, izin pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan yang disengaja maupun tidak disengaja. Demikian rangkaian acara webinar PPM Seri setelah selesai, dan terima kasih kepada para peserta yang setia untuk mengikuti rangkaian acara webinar sampai akhir. Sampai bertemu di rangkaian acara MK Award lainnya tetap jaga kesehatan untuk bapak dan ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom om shanti shanti om. namo buddhaya salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Prof. Walada. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak, bapak Ibu semuanya. Salam sehat selalu. salam sehat ya. Terima kasih Pak. Bu Eni, terima kasih. កាន់គិតនោះមកអ